Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat rahmat Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, meskipun program kita pada pagi ini agak dalam keadaan yang terkejut jugalah dari sudut beberapa perancangan dan juga jangka masanya, Alhamdulillah sambutan agak bagus. Dan juga kita ada live stream melalui Pro Media Terjadid. Pertamanya saya berterima kasih pada pihak penganjur iaitu IQ Malaysia ya, atas inisiatif menghadirkan dialog-dialog segar, isu-isu semasa tapi bertemakan ataupun beraromakan kasih sayang insyaAllah, dan juga bermatlamat yang murni, iaitu mahu memperbanyakkan wacana-wacana yang bersifat segar dan juga bersifat kita kata intellectual insyaAllah. Dan kita hadirkan tokoh-tokoh yang sepatutnya ataupun yang wajar diangkat untuk membincangkan isu-isu itu. Alhamdulillah, saya fikir saya tidak perlu memperpanjangkan memperkenalkan tiga panelis kita itu. Kalau siapa nak kenal ataupun mungkin dah kenal dah. Cuma barangkali yang agak baru di pentas secara terbuka begini adalah Dr. Atiullah di belah tengah. Tetapi tulisan-tulisannya saya fikir peminat-peminat politik tanah air dah biasa baca. Siapa yang mengikuti perkembangan politik dan seumpamanya. Baik, latar belakang program kita hari ini adalah tentang isu yang ditimbulkan khususnya oleh sahabat kita, guru kita, Ustaz Fawaz, dalam satu ucapan dalam konvensyen Nunji di Melaka tempoh hari berkaitan dengan peristilahan ataupun perbahasan tentang adakah politik isu akidah ataupun tidak. Jadi ramai orang memberikan pandangan secara bertulis dalam media baru. Dan Dr. Zaimi antara yang bagi pandangan, dan Ustaz Fawaz meneruskan matan-matan tanpa syarahnya yang mungkin dia akan kena syarah pada pagi inilah. Dan ramai lagi orang yang respon dan seumpama. Dan saya pun jadi keliru untuk nak baca dan nak merumuskan apa soalan yang sesuai. Cuma adalah garis panduannya. Sebelum kita bermula, saya nak tanya sepintas lalu ketiga orang panel dan jawab secara ringkas juga. Ustaz Fawaz, Dr. Atiullah dan Dr. Zaimi, masing-masing sekarang ini terlibat dengan politik atau tidak? Saya tak ada. Saya pun baru mengundi yang 2018. Terlibat politik tidak? Terlibat sokong politik adalah. Saya tak ada jawatan apa-apa dalam PAS. Tu ya sekat ini kot. Nak kata apa lagi kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik kepartian tu tidak, walaupun orang tuduh saya khadam DAP. Tapi itu semua fitnah belaka, tak betul. Kerana khadam tidak pernah menghentam tuannya. Tapi ada saya beberapa kritik pandangan DAP. Tapi mengikuti isu-isu politik dan mengambil bahagian sebagai rakyat yang ingin tahu tentang politik itu adalah politik kepartian, tak ada. Baik, politik dan parti politik, akidah ataupun fiqah ataupun apa yang kita nak cari ataupun dibahaskan insyaAllah pada hari ini. Baik, tanpa buang masa, saya terus pada soalan pertama. Sebab tukang tanya soalan ni mudah je lah kerjanya, iaitu bertanya soalan. Cuma nak control crowd. Tapi Alhamdulillah, kerap kita pun nampak soleh belaka ya. Dan soleh dan juga baik belaka. Saya ingat, dan mungkin tuan-tuan boleh mula bersedia dengan soalan-soalan yang ingin ditanya pada panel untuk second round, insyaAllah. Tanpa buang masa, saya pergi pada soalan pertama. Mungkin Dr. Zaimi dululah sebagai tuan rumah. Tuan rumah, kita Ustaz Fawaz dulu. Itu terus kesimpulan lah tu. Kalau bagi Ustaz Fawaz kesimpulan, tak apalah. Sebagai mukadimahnya, tersebar tempoh hari, dan yang pentingnya saya melihat banyak ulasan berdasarkan poster yang dibuat, dan majoriti saya fikir tak menonton keseluruhan pembentangan Ustaz Fawaz kurang lebih 20 minit. Alhamdulillah saya sempatkan masa untuk tengok, dan kita dapat rasa konteks yang berbeza daripada poster itu. Poster tak bercakap, gambar Ustaz Fawaz tengah-tengah begitu ya. Jadi bila dengar balik perbahasan dia, okeylah, ada konteks yang lain itu. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut, syarah kepada matan, kepada syarah hasiah apa benda tu.
apakah yang dimaksudkan dengan ustaz politik perlu berbeza dengan bukan perkara akidah? Adapun sebenarnya yang ustaz nak maksudkan parti politik. Adapun politik per se sebagai benda yang berbeza dengan ini. Mungkin ustaz boleh ulas dengan ringkas padat dan short and sweet 15 minit insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan moderator, sahabat baik saya Dr. Atiq Allah, sahabat baik saya Dr. Razami merangkap presiden. Sebenarnya isu ni isu lama. Saya hanya membentangkan dan tidak memisahkan, hanya membezakan. Atas dasar ini merupakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita baca teks paling ringkas dalam akidah Jauhar Tauhid, disebut apa? Falaisa ruknan yu'taqadu fid din. Khilafah atau bahasa modernnya politik bukan rukun dalam agama. Itu dihafal oleh kanak-kanak. Mana dia bukan benda yang payah. Karena Islam ini dia ada ranking dia. Kalau kita baca kitab Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, Imam Ghazali disebut al-usul al-iman billah wa rusul wal yaumil akhir wa amma adahun furu'un. Usul adalah sam'iyat, iaitu beriman dengan Allah, Rasul dan juga hari kiamat. Ini disebut sebagai mahawir, yang disebut oleh Syekh Ahmad Ghazali sebagai mahawir Islam yang dibawa oleh para anbiya. Sebab tak semua anbiya terlibat dalam pemerintahan. Walaupun Bani Israel ditakbir oleh dia anbiya. Kita bukan nak suruh pisahkan. Itu beza kita dengan sekular. Sekular dia memisahkan hasil daripada pertembungan. Kita nak membezakan ranking. Hatta dalam kewajipan pun ada perbezaan di antara wajib daruriyat, wajib hajiat, wajib tahsinat. Misal pakai tudung, dia wajib tapi tahsinat. Dia tidak sampai daruriyat. Begitu dalam isu ni, saya tidak ada apa-apa benda yang baru. Saya bawa main teks buku Al-Mawaqif, Al-Iji, Syarhul Maqasid, Taftazani, Al-Iqtisad fi Usul Al-Iqtisad, Al-Ghazali. Semua akidah Asy'ariyah kata begitu. Yang menyatakan khilafah itu ataupun nasbul imamah atau bahasa moden yang disebut oleh Dr. Muhammad Ibarah dalam kitabnya Al-Islam Baina Siyasah Al-Ta'adudiyah menyatakan ia adalah siyasah, adalah perkara furuk yang menjadikan usul itu Syiah dan Khawarij. Saya bukan bawa datang daripada saya, tapi ishtabaha. Sebab kalau kita baca komentar, saya letakkan politik sangat penting dalam Islam. Bahkan Al-Ghazali, dia menyebut dalam kitabnya Muqaddimah Ahya Ulumuddin, Al-Mulku Wad-Din Tau Aman. Tapi bukan level sama. Level dia tak sama. Sebab kalau kita menjadikan ia sebagai rukun, akan ada muskilah. Takfir dan juga iman. Karena di sana ada orang yang tidak ada suasana politik yang akan membawa kepada pentakfiran. Dan ia berlaku zaman berzaman sejak daripada Khawarij yang menganggap konsep hakimiyah kemudian dipopulerkan oleh Said Qutub. Dan saya, bukan saya rasa kesal, saya rasa benda ni tak dikaji oleh kita sebenarnya. Walaupun doktor-doktor kata saya bukan dalam bidang akidah, tapi alhamdulillah saya belajar mendalam dalam akidah, talaqi dengan syekh, dan saya baca banyak dalam buku akidah. Dan saya banyak baca buku Dr. Muhammad Imarah yang merupakan rujukan utama di Mesir. Dan juga dia adalah kelulusan Universiti Kaherah. Yang menyebutkan dalam bukunya, As-Siyasah Minal Furuq. Tapi bukan berakna kita renggangkan. Kerana kita kena faham, bila kita sebut furuq, fiha qata'iyatun wa fiha zaniyatun. Dalam Faisal, saya mengajak kitab ini. Saya rujuk, saya bercakap bukan untuk populariti, saya bukan ada pengikut. Saya bukan ahli politik, mengundi pun 2018. Tak ada interest apa pun. Tapi hentaman tu, saya dia biasa dengan hentaman. Sebab dulu saya dengan akidah saya inilah, saya tulis 2008, penyatuan PAS dan UMNO. Tapi masa tu orang PAS hentam saya juga. Bila saya tulis nanti pun orang PAS hentam juga. Jadi saya pun tak tahu. Saya cinta PAS dan PAS tak tahulah cinta saya pun tidak. Saya level kecil, isap rokok sekali je dengan pimpinan PAS. Dipendang lah. Tapi sebab rokok ni bukan isu akidah, tak ada masalah. Orang PAS main sokok. Tapi
Point dia ialah, kita nak, saya katakan di situ, supaya parti-parti boleh duduk semeja. Saya, benda sebenarnya bagus untuk PAS. Sebab dia boleh bergabung dengan UMNO. Sebab dulu mereka meletakkan UMNO dengan PAS masalah usul. Sebab tu 2008 tak nak bergabung. Saya tulis 2008, boleh cek saya punya blog. Saya dimaki hamun sebab suruh PAS bergabung dengan UMNO. 2008. 2012, putusan interview saya, 3 muka surat. Semua PAS, satu Malaysia berekod saya. Sebab suruh bergabung dengan UMNO. Lalu bakat dekat blog. Betul ada Dr. Kemaru komen, adakah Fawaz masih setuju? Saya setuju PAS bergabung dengan UMNO. Nak buat apa-apa pecah. Bukan setakat bergabung UMNO, gabung yang kerajaan sekali. Nak buat, kita ni buang masa. Kita kalau Dr. Atiullah lebih membaca geopolitik. Geopolitik ni banyak kita ni grand Yahudi memecah belahkan kita. Kita berpolitik ni mesti ada wajib mudayak juga. Janganlah sampai 3 pagi berpolitik. Itu dulu. Kita ada tajdid yang lebih luas. Sebab tu saya bila seletakkan politik ni sebagai bukan akidah, dia tidak menyebut orang. Kita ada waktu kita berpolitik, kita ada waktu kita untuk berbincang dan kita boleh bekerjasama. Ini bila kita letak politik yang menyebabkan saya tidak mewarisi iman ayah saya. Itu sangat bahaya. Dan mereka meletakkan, saya kan orang yang kritik, bukan pandangan saya sebenarnya, ini pandangan Asy'ariyah. Kalau itu salah, Imam Ghazali orang yang salah. Dia sebut dalam buku Al-Iqtisad, bukan buku ekonomi, ya. Iqtisad maksudnya kesederhanaan dalam akidah. Dulu Budak Azam, dia pergi tengok ini ekonomi akidah, ada juga, ada, dia salah. Bahasa lama dia tak guna wasatiyah, dia guna iqtisad. Ustaz Zahruddin minat wasatiyah. Dulu orang tak guna wasatiyah, dia guna iqtisad. Dalam hadis pun ada. Man iqtasada, maftaqara man iqtasada. Jadi kita katakan di situ, dia kata apa? Innal imamata. Ini Imam Ghazali nas begitu. Boleh baca paper saya. Dia menyatakan, laisat minal ma'kulat. Apa maksud ma'kulat? Qadiyah tanakudat. Maksudnya dia bila ada Islam, tahapunya kufur. Tapi politik, bila ada Asy'ariyah, wujudnya ahli sunnah, wujudnya ahli hadis, wujudnya apa nama dia, Maturidiyah. Sebab khilaf, dia tidak menafikan wujud akhir. Al-khilaf, la yubtilu wujud al-akhir. Sebab itu kita fiqh namakan sebagai khilaf. Tapi akidah tanakut. Kewujudan Islam tidak boleh membenarkan akidah lain betul. Bila kita sebut Islam betul, yang lain salah. Tetapi bila khilaf, mungkin PAS boleh betul, boleh salah. Amanah boleh betul, boleh salah. Itu yang dimaksudkan. Dan saya terangkan semua daripada ulama. Hatta Syekh Dr. Muhammad Imarah, tokoh yang paling besar dalam dunia yang mengkaji tentang politik, buku dia dalam politik terlampau banyak. Tuan-tuan boleh baca kalau boleh bahasa Arab lah. Saya duduk yang buku dia dah hampir 15 tahun. Saya baca buku dia, saya mengaji dengan dia. Bukan saya cakap ni untuk nak bergaduh. Saya nak memulihkan. Dipanggil dalam istilah apa dia dipanggil pentadbiran, dipanggil apa design design yang baru, design planning. Kita nak umat Islam ni apa hala tuju dia, kita nak berbalah tentang politik ke ataupun kita nak memajukan negara kita. Sebab daripada dulu bila Mu'tazilah pegang kaedah ni, dia tangkap Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia anggap pendapat dia seorang betul. Bahkan apabila Imam Amidi dalam kitab Al-Abkar, Mausu'ah Akidah, yang kalau siapa nak baca tentang imamah cukup luas. Dia membezakan kita dengan Syiah. Dia menyatakan Al-Khilafah wajibatun ala Allah. Allah mesti naskan, iaitu Sayyidina Ali dan keturunan dia 12 itu. Tetapi mazhab kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahli Hadis menyatakan Amidi ni orang yang paling luas sebab dia senaraikan ahli sunnah terlampau banyak. Ahli hadis, ahli sunnah, Asy'ariyah, ahli sunnah, Maturidiyah, ahli sunnah, pelbagai ahli sunnah. Kena baca buku tu, Mausu'ah Al-Abkar. Itu 5 jilid besar. Dia menyatakan, pendapat ahli sunnah wal jamaah wajibatun alal khalqi. Dia wajib ke atas kita, kita yang susun. Bila kita susun, ada ruang ijtihad. Kalau tak, jadi macam Syed Qutb rahimahullah. Syed Qutb dia menggambarkan masyarakat jahiliyah. Kerana dia kata bila khilafah jatuh, sebab dia anggap sebagai akidah. Dan ramai orang salah faham. Saya tengok, saya bukanlah saya tengok seperti sahabat baik saya, Maulana, Ustaz, Nasai, dia pun keliru. Dia buat buku-buku moden dan dia kata saya tidak mengambil berat tentang politik. Itu salah. Saya tulis dalam mukadimah saya, sangat penting. Dan orang Islam mesti berpolitik, tapi tak mesti berparti. Itu poin saya. Yang menyebutkan bahawa perkara ini memang ulama pun keliru.
Ulama berkeliru, ishtabah alal ulama. Sebab itu saya tegaskan, dia bukan rukun. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang duduk di Thailand, kalau dia rukun, dia mana libat dalam politik? Apa jadi pada dia? Kita pandang sudut dia macam mana? Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah menjadikan rukun tu lima, supaya kita ni Islam. Tetapi mereka cuba kaitkan ucapan saya dengan pentakfiran. Oh macam tu kalau orang tolak syariah, tak kafir? Tak, itu mereka keliru. Dalam pentakfiran, dia bukan sahaja melibatkan akidah, tapi melibatkan fiqh yang qat'i, melibatkan akhlak yang qat'i. Dalam pentakfiran, tidak hanya melibatkan akidah. Seperti kata Ghazali, dalam fiqh ada bab yang qat'i, sembahyang lima waktu. Judi, benda yang qat'i. Tolak, kafir. Tetapi ranking judi, tidak dalam ranking akidah. Itu, peletakan itu. Supaya ada mizan. Sebab bila kita ada akidah, kita akan berperang. Kesan dia jangka masa panjang yang berlaku kepada khawarij, yang berlaku kepada syiah. Saya rasa sangat jelas. Tapi bila orang timbulkan apa dia kekeraguan, itu yang muskil. Kata ulama kata apa? Dia kata apa? Istisarul wadah iskalun. Bertanya benda yang jelas itu masalah. Dan orang berbahas tentang benda yang jelas. Kita tanya matahari ini, bulan ke matahari? Pening tuan-tuan nak jawab. Sekarang saya bahas isu yang sangat jelas. Akidah dan politik ada hubungan. Dia panggil alaqah takamu. Hubungan lengkap melengkapi. Bahkan Al-Amidi dalam Abqar dia sebut apa? Pentingnya politik untuk menjaga haji, untuk menjaga politik, untuk menjaga agama. Sebab haji kita perlukan macam muasasah tabung haji, perlukan tentera, perlukan kewangan. Sangat penting politik. Tak ada siapa yang nafikan. Tetapi sepenting-pentingnya tidak termasuk dalam rukun Islam dan rukun akidah. Dia termasuk dalam furu' yang ada qata'iyat, yang ada zaniyat. Maka di sini mengharuskan ta'adud. Makna macam misalnya PAS nak bincang dengan UMNO. Halal. Walaupun UMNO dikira sebagai nasionalisme. Tak ada masalah. Bukan nasionalisme semua haram. Hatta sekular semua tidak kafir. Kalau kita bahaskan satu persatu bukan senang. Walaupun sekular itu sesat. Tapi tidak kafir. Amanah nak baik dengan siapa-siapa saja. Mereka nak baik dengan MBC ke DAP. Itu masalah fiqh. Kalau masalah akidah, tak duduk semeja. Tak boleh nak memerintah. Bahkan saya bincang satu fiqh. Adakah ini mengkafirkan seseorang? Seorang kontraktor, dia buat jamban di gereja. Apa hukum dia? Kalau itu buat umur akidah ni. Ulama akhilah. Hanafi bagi. Adakah Hanafi ini dianggap menolak akidah? Tidak. Kita kena faham mizan yang kita letakkan ini supaya kita seimbang. Oh, ini masalah akidah, ini masalah fiqh. Mana kita boleh berbincang, boleh berijtihad, boleh buat demokrasi, boleh buat parti demokratik, boleh perempuan-perempuan jadi Perdana Menteri. Itu maksudnya. Kalau tuan-tuan letakkan politik sebagai akidah, bagaimana orang yang jauh daripada Islam, dia tidak tahu tentang akidah. Dia tidak tahu tentang politik. Apa hukum kita kepada mereka? Syiah dia menjadikan politik ruknan, bahkan daripada mereka ulah mereka lebih kuat daripada rukun lima tu. Imamah tu lebih kuat daripada rukun sembahyang, lebih kuat daripada rukun apa nama dia puasa. Sebagian orang politik saya rasa macam tu, mengaji tak mau kira politik je. Seolah-olah dia cara tidak langsung mereka ni terlampau berpolitik. Sedangkan kita ukhuwah Islamiah lebih kuat. Sebab tu kalau baca buku Syekh Ar-Radawi hafizahullah Ummatuna Bainul Qarnain ni, dia ajak gabungan Islam dengan nasionalisme. Sebab nasionalisme tidak kafir. Tapi alhamdulillah sangat terbukti PAS dengan UMNO nak bergabung. Saya ucap syabas. Tahniah. Ada orang PAS sini tak? Ada. Oh, saya ucap tahniah. Arab kata ana malish da'wah. Ana malish da'wah. Tetapi janganlah kita anggap parti-parti lain itu musuh kita. Saya tidak suka bermusuh. PAS sahabat saya, PKR sahabat saya, semua sahabat kita. Kita berbincang tapi hentam teruk sangat. Saya rasa itu keluar daripada manhaj ilmu. Saya tidak kisah dengan hentaman tapi saya rasa bila keluar daripada ahlul ilmi menyatakan saya ni bercakap bukan kepakaran. Memang saya tidak pakar. Hatta dalam bidang syariah saya tidak pakar sebab benda ni budak, benda yang dihafal oleh kanak-kanak. Falaisa ruknan yuqtaqadu fid din. Benda itu dihafal oleh budak 7 tahun zaman dulu lagi. Dan kalau kita baca tentang hukum akidah, apa yang ulama sebut dalam matan nasafi? Ahkamul aqli la mahalah yal wujubu thumma istihalah thumma al jawazu thalisul aqsam fafham bunih talatul afq. Ini akidah. Akidah ada 3 hukum. Wajib, mustahil, harus.
Kita bincang politik bukan nak bincang tentang mustahil. Bukan kita nak bincang tentang wajib. Bukan kita nak bincang tentang jawaz akli. Tapi kita nak bincang tentang halal dan haram. Jadi rankingnya adalah ahkam fiqhiyah. Boleh buka kitab. Semua asyairah. Sebab tu saya tulis dalam saya punya tulisan. Kalaulah mereka menolak apa yang saya kata. Bukan saya kata, saya nukil saja. Maknanya, orang PAS bukan asyairah. Saya tak tahu mereka akidah apa. Betul? Dr. Zaimi, kita tahu dia salafiyah, kan? Tak apa, salafiyah minah. Tak apa, salah apa. Ana salafiyah. Asyari salafi. Bahkan Muhammad Abdul menyatakan, asyari adalah salafi. Tapi mafhumnya berbeza. Tak apa, kita semua kawan nak cerita bagi benda yang hakikat. Dr. Atiyah tak tahu lah apa akidah dia. Tak ada. Dia furuk usul. Dia furuk kepada usul. Maknanya kita boleh jadi ahli hadis. Kita boleh jadi syairah. Tak ada masalah. Ini kita punya kehidupan Islam. Bahkan ucapan dua ulama hebat. Abu Hasan Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyin. Ibn Taymiyah dalam banyak fatwa. Saya baca cukup banyak. Ada 24 jilid. Apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah dan juga Abu Hasan. Saya tidak akan mengkafirkan Ahlul Qiblah. Itu dua-dua ucapan sama. Hatta Al-As'ari dia kata apa? Saya heran melihat Ibn Taymiyah. Sama ada dia menggunakan pendapat pertama Asy'ari ataupun pendapat kedua Imam Abu Hasan. Jadi dia katakan Ibn Taymiyah itu Asy'ari. Gitu. Kosor dia. Tak apa, itu pandangan dia. Jadi kita nak tanya apa akidah PAS? Dia sebut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini ya Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalau mereka tolak, mereka telah cenderung kepada Syiah dan Khawarij. Jadi saya melihat semua ucapan yang mengkritik saya hanya menyebut macam doktor sebut apa dia, saya mengaji akidah penuzum. Yang tu dalam syariah pun mengaji akidah. Kita tak sebutkan akidah sebagai syariah. Akhlak pun mengaji. Kalau kita mengaji syariah, kita mengaji contoh dia rekreasi. Takkan rekreasi itu dalam syariah? Mana dia tidak semestinya dalam jabatan itu mengajak apa dia nuzum, kemudian dalam tu ada akidah. Dia adalah akidah. Imam Ghazali dah sebut dah. Walaupun kami masukkan dia dalam bab akidah, bukan kerana dia akidah. Tapi dia adalah benda yang penting untuk menjaga akidah. Dan untuk mengkritik khawarij dan juga syiah yang menjadikan imamah dan politik sebagai akidah. Ini jelas, sejelas cahaya matahari. Kalau siapa yang mengingkarinya, saya tak tahulah. Dr. Atiyah lebih tahu. Siapa yang mengingkari benda yang maklum bidarurah, kata istilah Ibnu Abidin. Politik ni maklum bidarurah, wajib syar'i. Tapi dia bukan adalah akidah. Jadi kita bila kata macam tu, seolah dia panggil ishtaba alaina. Kita ishtibah. Jadi ishtibah ni bukan setakat berlaku kepada orang biasa, ulama pun berlaku. Saya cakap betul, ulama pun berlaku. Saya tak kata seorang ulama, tapi alhamdulillah saya duduk dengan masyayikh yang mengajar akidah kita dan kita ambil ilmu akidah Asy'ariyah secara sahih. Hatta Imam Haramain dalam Burhan dia sebut apa? Istilah ijma' pun ulama keliru. Dia sebut apa? Fasha fi lisanil fuqaha annan munkirul ijma' mukaffar. Dia kata menjadi merata di kalangan fuqaha menyatakan pengingkar ijma' adalah kafir. Dia kata salah. Bukan macam tu. Yang ingkar ijma' yang kafir, yang maklum bidarurah. Takkan ijma' saja? Tidak. Qata'i saja tak cukup. Qata'i saja tidak cukup. Dia mesti maklum bidarurah. Apa maksud maklum fiddi bidarurah? La yahtaj ila istidlal. Kita tahu macam semain waktu. Tak bagi dalil pun semua orang tahu. Sebab al-darurah indal usuliyin fi maqamit tawatur. Tawatur sama'i. Tetapi ijtihad adalah nazari. Tetapi bila kita ijma' bidarurah, maqamnya sama dengan mutawatir. Siapa tolak boleh jadi kafir. Jadi apa yang saya jelaskan, saya rasa tak perlu kepada keserabutan. Sebab kita bukan faslun. Ilmaniyah faslun. Memisahkan saya tamyizun. Seperti saya membezakan lelaki dan perempuan. Adakah saya menolak syariah atau menolak akidah? Pasal pun semua diam. Adakah masih blur lagi? Makin blur lah. Makna dia bila blur tu faham lah. Cuma saya nak buat khulasah saya. Saya tak nak apa bergaduh isu sebab isu ni apa dia benda yang maklum, bukan benda yang khafi alaina. Benda yang maklum. Nanti insya-Allah saya akan tulis buku saya Akidah dan Politik mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Saya buat ringkas saja supaya orang faham bahawa kita boleh berinteraksi. Makna saya boleh berinteraksi dengan PAS, saya boleh interaksi dengan UMNO. Saya ni atau orang yang rapat dengan UMNO, tanya orang UMNO. Orang UMNO sokong ucapan saya. Sebab dia pun kenal dulu. Saya betul lah, sama betul. Saya ni tak masuk politik sebab saya ni alhamdulillah saya melihat politik ni fardu kifayah.
Jadi kita bekerja, saya kalau boleh ni, biar tempoh 4 tahun ni, pembankan dan kerajaan bekerjasama. Nanti 6 bulan sebelum pilihan raya, bergaduh lah. Ni sampai nak suruh jatuh kerajaan nak buat apa? Itu fahaman khawarij tu. Ha. Tapi saya tak kata ada khawarij. Sebab kita tidak berhukum dengan lazimul mazhab. Macam Dr. Rozami kena DAP, semua lazimul mazhab. Lazimul mazhab, lain sama mazhaban. Itu mazhab Syafi'iyah, mazhab Ibn Taymiyah. Ada bab khas di dalam babnya, iaitu bab usul fiqh. Dia bincang tentang lazimul mazhab, hal huwa mazhabun. Jadi kita bila kita contoh, saya kata, oh tindakan MIC, DAP betul. Oh, mereka ni kafir. Itu salah tu. Mazhab kita, apa yang kita ucapkan, bukan lazim. Kalau saya kata, hukum patung haram. Terus semua pakai katok. Hancurkan. Sebab apa? Ustaz kata patung tu haram. Sedangkan kita sebut patung haram, bukan sopi bukui dia. Banyak di Malaysia ni berhukum dengan lazimul mazhab. Dan ini berlaku dalam kefahaman orang Malaysia. Jadi saya berniat untuk nak design planning baru supaya orang Islam tahu politik tahap mana, yang mana fiqah, yang mana akidah, supaya kita boleh duduk bekerjasama. Ha, yang ini saya tekankan. Wallahualam. Alhamdulillah. Asalnya berniat untuk santai-santai, tapi ni dah tidak santai dia, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan dapat catch up lah apa yang saya duduk sebelah pun. Masalah kena tengok recording balik. Tapi saya tak ikut skrip lah, Dato'atullah, ya. Berdasarkan perbetangan tadi, ya. Ustaz Fawah tadi, lanjutan syarah kepada matan sebelum ini, mungkin nak tambah hasiah lagi ni. Dato'atullah mungkin ada pandangan sendiri sebagai aktivis yang baru tak ada jawatan dalam PAS sebenarnya. Pemilihan tiap hari, mungkin boleh bagi pandangan, atau anda fikir ustaz ada pandangan sedikit berbeza dengan Ustaz Fawah apa semua, boleh kemukakan, dan juga hujah-hujahnya dan kesimpulannya, apakah yang Ustaz Fawah sebutkan tadi adalah benda yang dilihat tidak relevan untuk realiti politik Malaysia, ataupun mungkin ada alternatif yang lebih baik dan kita kekal dengan cara yang lama itu. InsyaAllah mungkin Ustaz Doktor boleh bagi pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Terima kasih kepada pihak penganjur IQ yang menjemput saya pada pagi ini. Semalam saya dari Seremban. Masa saya dapat jemputan pun saya di dalam kelas buat pencerapan di sekolah. Pencerapan maknanya saya tengok pelatih-pelatih macam mana dia mengajar. Jadi tak sempat saya nak menjawab mesej, saya pun suruh kawan saya tolong jawabkan pada pihak IQ lah. Jadi dalam keadaan kelangkabut baru saya datang ini ni. Semalam saya di Seremban. Jadi pagi ni akhirnya malam-malam lah sempat merujuk sikit, baca-baca sikit dah. Terima kasih pihak IQ, terima kasih pengurusi majlis. Ustaz Zahiruddin, Ustaz ni? Bukan? Pakar sejarah. Lepas tu Ustaz Fawaz Fadil, Ustaz Dr. Zaimi. Pagi ni kita bincang, tajuknya cukup panas. Ya? Tajuknya cukup panas. Mengenai panggilnya politik dengan akidah. Apa kaitannya? Sebenarnya apa kaitannya? Perkataannya apa kaitannya? Jadi bentuk kaitannya bagaimana? Kalau politik, akidah. Okey, politik dan akidah. Jadi kalau kita, ni di sekolah lah. Kalau kita suruh dia buat mind map. Mind map tahu mind map? Peta minda. Jadi kita akan letaklah kalau kita pakai apa mind map, peta pokok. Jadi kita akan katakanlah akidah tu paling asas. Apanya, syariah tu di bawah. Begitulah bentuk dia kan. Jadi sebenarnya yang panjang-panjang yang Ustaz Fawaz sebut tu, itu semua tu mind map. Mind map. Jadi kita letakkan akidah tu paling asas, syariah tu furu', fiqah tu furu', itu mind map. Mind map semata. Okey. Keadaan sebenarnya bukan begitu. Itu hanya idea, dia panggilnya nazariat. Kalau kita ni nak bahas hukum hakam ke apa-apa kaitan, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi kita ulang, kita rujuk pada Quran dan Sunnah. Sebab apa Quran dan Sunnah? Sebab menurut daripada usul fiqah,
asal, usul, dipanggil usul. Usul, nas tu usul. Semua nas adalah usul. Okay? Asal. Ha. Dia jangan bandingkan dengan mind map. Tadi yang Ustaz Fawaz sebut tu semua mind map. Kita sebut usul furuk. Usul tu apa? Furuk tu apa? Usul adalah benda yang ada nas. Furuk, benda-benda yang boleh ijtihad. Jadi kat situ pun ada istilah lagi, ada kaedah lagi yang ulama' letak. La ijtihad ma'an nas. Maka kataan lain, la ijtihad ma'an usul. Ijtihad. Kalau dah ada nas, sebut direct, kita tak ada ijtihad dah. Kita akan terima. Sebab jelas dah Quran sebut. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Demi Allah, mereka itu tak akan beriman sebagaimana tidak menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Itu jelas sekali. Sebab apa? Usul adalah nas. Usul adalah nas. Bukan mind map. Tadi itu mind map. Okay, mind map. Jadi semua bidang dalam kehidupan manusia. Kita kira bidang akidah, bidang syariah, bidang apa lagi? Bidang ekonomi, bidang perbandingan mazhab. Setiap bidang-bidang, subjek-subjek semua tu, dia ada usul, dia ada furuk. Termasuklah politik itu ada usul, ada furuk. Termasuk usul dan furuk. Itu apabila kita rujuk balik kalam daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia menukilkan kalam daripada liberal, golongan liberal. Boleh tengok kita siasat syariah. Nah, itu kitab glamour tu. Rasanya Ustaz Fadil pernah terjemah buku tu kan? Tak. Fiqh Jihad. Ha, Fiqh Jihad bukan buku tu lah. Ha. Dalam muka surat 16, tak silap saya. Terbitan Wahbah. Terbitan penerbitnya Wahbah. Penerbitnya Wahbah. Dalam muka surat 16 dia sebut bahawa isu usul dan furuk dalam politik ini ditimbulkan oleh golongan liberal supaya tidak merasa kepentingan bidang siasah ini. Okey. Jadi dia sebut dalam muka surat tersebut, dalam muka surat tersebut, okey, kita boleh terima. Kalau dia katakan siasah itu furuk, dia terima. Dia kata boleh terima atas dasar dia bukannya mind map tu lah, bukan bidang mind map. Kalau dia katakan furuk. Tetapi apabila tengok muka surat sebelah, surat 17, bidas balik. Dia kata, saya nak tolak pandangan liberal ni. Liberal yang kerah, dia kata. Okay? Golongan liberal yang kerah. Sebabnya, dalam isu politik, dia ada nas. Dia adalah usul. Dan itulah kaitan dengan al-hakim lillah. Jadi tak kira semua ulama' terima al-hakimiyah lillah. Hakimiyah lillah ni bukannya set kutub je terima. Semua ulama' ahli sunnah wal jamaah semua terima, termasuk Mu'tazilah. Boleh bacalah kita Al-Mughni kadang-kadang Abdul Qadir Abdul Jabbar. Boleh baca. Jadi semua sekali menerima bahawa Quran dan sunnah penentu dasar bagi semua kehidupan. Termasuklah bahagiannya dalam politik ini. Termasuklah. Jadi apabila kita nak bahaskan, kita katalah, saya tak bantah. Saya tak bantah daripada, quote banyak. Saya boleh sebutlah. Dalam yang perbahasan tentang imam tentang politik ini, buku-buku akidah banyak menyebut. Antaranya, kita Akidah Nasafiyah pun sebut. Akidah Nasafiyah. Karya Imam Razi 50 dalil-dalil usul suddin. Banyak sebenarnya. Imam Al-Baghdadi dalam Farqu Bain Al-Farq. Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitab Faslul Maqad, tajuknya tentang perbezaan antara agama, antara mazhab-mazhab. Jadi apabila kita sebut usul, usul. Politik ada usul dan ada furuk. Okey. Saya bawa bukti usul.
usul dalam dalam politik. Antaranya, kita rujuklah karya Imam Muslim. Karya Imam Muslim, Sahih Muslim lah kan, yang paling glamour. Dan kita beriman. Ada sebut di situ hadis ad-dinun nasiha. Kul liman qala lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa aimatil mu'minin wa aamatihim. Maknanya agama itu memberi nasihat kepada Allah, maknanya akidah. Nasihat tu bukan bagi nasihat, nasihat tu maknanya pengikat. Okey, dalam bahasa Arab tu nasihat tu maksud pengikat. Jadi agama itu pengikat dengan Allah supaya kita bersamanya dengan Rasulnya. Kepimpinan, situ pun sebut kepimpinan. Jadi cerita tentang kepimpinan pun straight dalam hadis. Kita sebut pula lagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari boleh buka dalam kitab Al-Fitan. Dalam Muslim boleh dibuka daripada kitab Al-Imarah. Okay, tentang kepimpinan. Okay, dalam Sahih Muslim. Sebut tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit ni antara orang yang kianya terlibat dalam berbai'ah perjanjian Aqabah. Okay? Dia antara golongan Khazraj, tak silap saya. Khazraj. Dia sebut situ, وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمَرَ أَمْلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُفْرًا بَوَّهًا تَكُونَ عَنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٍ. Sebut di situ. Okay? وَأَلَّا نُنَازِعَ. Cerita dia pasal tempat bai'ah. Bagaimana nak kianya memecat ketua negara. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ. Kita semua ni tidak boleh mencabut daripada kepimpinan seseorang illa an yakuna kufran bawahan, melainkan jelas pemimpin itu kufur. Jadi hadis ni secara jelas mengaitkan akidah dengan kepimpinan politik. Jadi itu saya sebutnya, akidah dia ada usul. Dia ada usul dan dia ada furu'. Ha, kalau kita bahaskan itu cara dia. Bahawa dalam dia tak nak bagi standar pun ada usul juga. Sebab apa? Ada nas kan? Ada usul, ada furuk. Bagi tandas je pun. Takkan kapir juga kot. Kapir lah kalau tak terima asal tu. Asas tu. Asas tu maksudnya nas. Kapir lah terkeluar. Okey. Kita ambil contoh lah kan. Jadi pandangan daripada Dr. Yusof Al-Qadawi. Kita rasakan bahawa sembahyang tu furuk. Amalan je furuk kan. Tapi dia tu termasuk rukun Islam. Bukan furuk lagi lah. Besar lah tu. Kan? Dia dah jadi usul lah tu. Ha. Dia sembahyang tu ada usul, ada furuk. Kita kena jelas tu. Dia ada usul, ada furuk. Furuknya dari segi, ialah dari segi sembahyangnya macam mana. Tangan gini-gini ke. Ha. Ha. Apa benda ni? Jari masa tahiyat tu. Ha, bergerak tu sampai ke hujung. Ataupun gitu je, sampai ke hujung. Ini masa ijtihad ni. Kan? Ada orang buat gini. Ha? Abdullah bin Umar dia baca gini. Zero, zero apa ni? Zero, ha, gini. Ini apa benda ni? Ha, kita boleh rujuk eh. Sahih Muslim. Ha. Jadi itu semua tu furuk. Tak kapir pun benda tu. Tapi ada isu tentang sembahyang ni boleh jatuh kapir. Al-Falqu bainana wa bain. Wa bainahum bainahum bainah kafirin as-salah fantarakaha faqad kafar. Perbezaan kita orang Muslim dengan orang kafir adalah sembahyang. Barang siapa meninggalkannya telah kufur. Jadi di situlah saya nak sebut ya, istabah al-amru tu sebenarnya benda nazariyat. Nazariyat tahu nazariyat, idea je yang disebut tentang ni tentang tu. Idea tentang apa? Idea tentang apakah itu pokok, apa itu daun-daunnya. Saya sebut tadilah macam nak buat mind map. Mind map. Ha, mind map. Jadi ada benda atas, ada benda bawah. Semua kita boleh buat macam tu. Ada benda usul, ada furuk. Tapi itu bukan usul, itu bukan furuk. Itu bukan. Itu hanya gambaran untuk kepala kita je. Tetapi yang diterima dalam perkara-perkara kianya usul fiqah, usul itu adalah nas. Furu' itu benda-benda diijtihadkan. Yang itulah timbulnya perkataan la ijtihad ma'an nas. Tiada ijtihad dah, tak ada ijtihad dah dengan nas.
Jadi begitulah juga politik. Ada sesuatu yang tidak boleh diijtihadkan dan tidak boleh dibincangkan dalam syurah, iaitu ketetapan yang ada dalam Quran dan Sunnah, tak boleh ijtihadlah dan tak boleh bincangkan dah, tak boleh bincang. Yang boleh bincang adalah pelaksanaan benda-benda berkaitan dengan ijtihad yang tidak mengganggu. Contohlah saya contoh. Hukum murtad ni contohnya bunuhlah kan. Nasnya macam tu kan. Kita tak boleh bincanglah tu. Kita bincang macam nak laksana kan. Boleh tak boleh laksana kan. Itu je. Nak ketetapan tu dah jelas. Itu ada nas. Kita tak boleh terima dah. Perbincangan lepas tu tak ada. Boleh terima hadis ni ke tidak? Tak boleh bincanglah. Lailah Mu'tazilah. Mu'tazilah walaupun diterima hakim yang halilah, dia kata, gini ya. Kalau ada Quran, kita terima. Kalau hadis, kita tolaklah. Lebih-lebih lagi, riwayat daripada Abi Hurairah, dia tolak. Itu ada isu-isu lah tu. Jadi dia banyak tolak hadis-hadis yang dikirakan orang. Okey, saya nak bagi komentar lagi tentang bagaimanakah sesuatu perkara boleh jatuh kafir tadi kan. Tentang sebabnya dia kata, kalau akidah ni, yang boleh jatuh kafir lah. Okay. Yang boleh jatuh kafir ni ikut pembelajaran dalam ilmu akidah tiga perkara. Satu, maklumu min din bid darurah. Maklumu min din bid darurah itu macam mana? Itu hanya kita tahu apabila tak payah tanya orang lain, kita tahu dah itu beragama. Sembahyang kita tahu dah, tak payah bertanya, tak payah bertanya dalil. Okey. Yang kedua daripada mutawatirat. Mutawatirat. Jadi itu semua itu usul tu. Mutawatirat ni usul. Quran, mutawatirat. Hadis, bukan semuanya mutawatir. Dan yang ketiga, hadis ahad yang diyakini itu daripada Nabi tetapi ditolak. Jatuh kafir juga. Walaupun zonniah, hadisnya zonni, kita yakin daripada Nabi, bila tengok daripada dia korinah-korinah betul-betul dari Nabi, tapi kita tolak juga. Jadi, Saya sebenarnya saya mengakui, saya minta kawan-kawan forwardkanlah ceramah-ceramah Ustaz Fawaz tu. Saya takkanlah kiranya nak hukum dia berdasarkan pada gambar kan. Tak perlulah begitu bentuknya. Saya nak perlukan kalamnya. Lepas tu pula saya tak sempat minta apa semua sekali baru semalam. Jadi sepatutnya hari ini saya nak dengar daripada kalam Ustaz Fawaz. Jadi alhamdulillah saya dah dengar lah. Jadi sebenarnya itu semuanya adalah nazariat. Nazariat. Dia bercakap tu pun berdasarkan nazariat. Okey. Sebenarnya yang asas kita pegang. Asas kita pegang. Dalam apa-apa perbahasan pun. Itulah akidah orang Islam. Itulah etika orang Islam. Apabila kita pegang. Yang paling asas sekali, nas. Okey. Saya sebutlah nama saya di situ. Ya ayuhallazina amanu ati' Allah wa ati' al-rasul wa ulil amri minkum. Nama saya di situ. Okey. Kepada apa daripada Allah, Quran, daripada hadis. Kita kembali balik kepada Quran dan Nas. Kita nak bincangkan benar kepada Nas. Jadi saya sebut al-usul itu adalah nas. Dan begitu juga politik ada nas. Maksudnya dalam politik ada usul dan ada furu'. Dia bukan kosong. Begitu ialah. Kalau kita kata bergerak kepartian, bergerak secara politik, jangan lupa-lupakanlah nas tu. Nas-nas banyak. Nas-nas banyak. Okey. Jadi apabila kita katakan tentang isu-isu berkaitan politik, contohnya nak menghapuskan apa dia panggil apanya dalam perlembagaan tu Islam sebagai agama rasmi kan? Itu jelas tu orang nak jatuhkan benda tu, kita tolaklah. Sebab apa? Tenas dah Islam ya Allah wala ya ali kan, wajan Allah kalimatullahil aliyya, itu jelas dah. Kita kena letak kalimah Islam tu, kalimatullah apa Islam, kalimah la ilaha illallah sepatutnya dalam perlembagaan. Jadi benda tu tidak boleh dibincangkan. Jadi kalau DAP minta juga bincang tentang isu perlembagaan contohnya, tak kira siapalah. PAS ke, UMNO ke, PAN, Parti Amanah ke, ada orang marah saya sebut PAN ni. Parti Amanah ke, Bersatu ke,
yang masih mengakui Muslim, perlembagaan itu kita kena jaga. Wallahualam, rasanya senang faham kan? Tenganga juga tadi. Ha, tadi saya berdasarkan pada hadis. Kalau nak sebut banyak hadis, banyak lagi saya boleh sebut. Tapi saya nak biarkanlah Ustaz Razaimi yang terkenal dengan pakar hadis. Kita bagi kepada dia. Baik, Dr. Terima kasih. Alhamdulillah. Round pertama. Dan mungkin ada round kedua dengan soalan nanti. Saya tak pasti tuan-tuan makin keliru ataupun makin faham. Tapi ala kulli hal kita nak pencerahan daripada Dr. Razaimi. Barangkali ada perkara yang mahu dijelaskan, bersetuju ataupun berbeza pandangan dua panel ini. Mungkin Dr. Razaimi ada ijtihad dia sendiri daripada usul dan furu' dia, wallahu alam. Kita serahkan kepada Tuan Presiden IQ untuk membuat ulasan ataupun memberi komentar terhadap apa yang kita utarakan. Dan juga mungkin ada idea-idea semasa daripada dua pembahas sebelum ini. Bukan bahasa dua panel ya. Jadi perbahasan pula ya. Baik, fadal, masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Zahiruddin selaku moderator, sahabat saya Ustaz Fawaz dan juga jiran saya di UPSI, Dr. Atiullah. Kami lama ada di UPSI, sama-sama sambung belajar PhD dan sama-sama balik. Alhamdulillah, cuma dia di jabatan lain, saya di jabatan lain. Dia di jabatan moral, saya di jabatan pengajian Islam. Maka orang nampak saya tak ada moral sikit lah. Tapi fakulti yang sama. Pertama sekali, saya ucap terima kasih banyak kepada dua orang panel ini kerana sudi hadir. Saya, sebelum saya mulakan dengan poin saya adalah IQ Malaysia ini kita cuba untuk menyediakan platform apabila ada isu-isu yang panas dalam negara. Kita panggil, kita cuba untuk menghubungi pihak-pihak yang berbeza pendapat secara ilmiah untuk kita duduk semeja. Tidak bermakna apabila kita berbeza, kita kena bergaduh. Boleh duduk sekali, minum kopi sekali. Mungkin kita berbeza pendapat dalam beberapa isu, tapi kita sama dalam banyak perkara. Tapi oleh kerana pihak wakil IQ tidak berjaya menghubungi wakil daripada parti PAS, saya nak memanggil wakil ataupun orang yang ada jawatan tinggi dalam PAS ini untuk hadir sekali, kerana saya lihat kawan-kawan saya yang menjadi penyokong PAS ni banyak komen tentang Ustaz Fawaz ni. Dan saya hadir dalam program yang mana Ustaz Fawaz bercakap tu, dan saya faham konteks yang dia bercakap tu. Jadi saya berikan ruang untuk mereka ini duduk, pimpinan yang mana penyokongnya tidak bersetuju dengan pandangan Ustaz Fawaz dan Ustaz Fawaz sendiri. Jadi saya pun fikir pada masa itu saya tak payahlah naik pentas, kan? Jadi tapi bila kami tidak berjaya menghubungi, cuma ada seorang aja YB daripada PAS bagi tahu, dia balas. Cuma dia kata dia tak boleh sebab ada keuzuran. Okey, tak apalah. Jadi saya pun kata kat Ustaz Fawaz, Ustaz tak ada orang lah Ustaz nak berwacana, kan? Jadi saya kata tak apalah. Saya sekali dengan Ustaz lah, Ustaz Fawaz pun dah ubah dia punya jadual. Saya dah pujuk sebab dia pun sibuk juga, kan? Tapi saya kata tak apalah, saya pergi. Tiba-tiba dalam WhatsApp saya ramai orang bagi, kata kenapa tak jemput Dr. Atiullah. Saya pun kata saya lupalah, mungkin sebab jiran dekat sangat. Kadang-kadang kita terlupa, kan? Benda yang kalau terlalu dekat dengan mata ni kadang-kadang kita tak nampak, kan? Jadi saya pun bagi tahu dekat wakil IQ, tolong jemput. Kalau dia nak hadir, alhamdulillah. Tiba-tiba dengan short notice, alhamdulillah Dr. Atiullah hadir, dan kita kena ucap terima kasih banyak dan kena bagi tepukan sikitlah pada Dr. Atiullah ni, kan? Kerana sudi hadir dalam majlis yang saya kira sangat-sangat singkat dan sangat-sangat apa kata simple. Tapi mesej yang nak saya bawa dengan IQ adalah kita nak program kita simple tetapi membawa mesej yang besar, sebab kita nak jadikan Lembah Kelang ni, terutama Kuala Lumpur yang mana saya ada tauliah untuk berceramah di sini, medan untuk masyarakat membina ataupun membina kemahiran berfikir, mencerna maklumat yang berbeza dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Itu lebih baik dan menyehatkan akal dan menyegarkan akal berbanding merusuh di masjid. Kan? Kita bukan nak merusuh, kita nak berbincang dan berbahas. Jadi insya-Allah wacana ni tak ada, kita tak ada nak hentam sesiapa. Kita nak tengok daripada mana angle yang kita nak bincang. Okey. Bila berbalik kepada isu. Pertama sekali,
Saya ingin jelaskan bahawasanya Islam ini ketika mana dia diturunkan, ia diturunkan di dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis, tidak ada pembahagian ataupun pengkategorian yang jelas. Kerana pada zaman itu masyarakat ataupun masyarakat di zaman itu turunnya hukum kepada mereka berdasarkan kepada suasana dan keadaan. Suasana dan keadaan. Apabila masyarakat sudah makin mendepani dengan suasana yang begitu rencam, maka para ulama memulakan inisiatif untuk mengkategorikan ilmu. Yang pada asalnya Islam itu adalah satu, akidah, syariah, akhlak, itu semua satu asalnya, tidak ada pengkategorian yang jelas dalam bentuk ilmu yang tersusun teorinya. Tetapi apabila masyarakat sudah mula makin jauh, penguasaan bahasa Arab dah makin lemah, maka wujud pengkategorian, wujud kategori ilmu. Bab akidah dibincang dalam kitab akidah. Bab syariah dibincang dalam bab syariah. Dan sudah pastinya apabila pengkategorian ini berlaku, maksudnya ada beza di antara syariah dan akidah dari beberapa sudut. Tak boleh samakan dan tak boleh diletakkan satu bakul, melainkan untuk kita nyatakan ini ciri-ciri syariah dan ini ciri-ciri akidah. Maka apabila telah berlaku pengkategorian, kita tengok dalam isu politik ini dia ada sedikit kekeliruan yang berlaku. Kerana sebahagian ulama, seolah macam Asy'ariyah, saya nak bacakan teks Al-Amidi. Al-Amidi dalam kitab dia Ghayatul Maram. Dia menyebutkan, clear dia kata, saya bacakan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sama-sama dengar. Amidi kata, wa'lam annal kalam fil imamah laysa min usulid diyanat wala minal umur allabuddiyat bihaitsu la yas'ul mukallafa al-i'radu 'anha wal jahl biha bal umri innal mu'ridu 'anha la arja halan minal waghil fiha. Maksudnya Al-Amidi sebut dalam kitab dia, dalam kitab ilmu kalam, dalam kitab akidah dia, dia kata, ketahuilah sesungguhnya perbincangan dalam imamah, dalam urusan nak melantik pemimpin, bukanlah dalam bab, dia tak terletak dalam bab usul diyanat, dia bukan bab dalam usul agama. Bukan juga dalam perkara yang labuddiyat, bukan satu perkara yang tak boleh tidak, melainkan kita kena bincang. Maksudnya ada orang bincang, ada orang tak payah bincang, kerana benda ni fardu kifayah. Okey? Jadi, dia kata sehingga kan tak ada ruang untuk mukallaf berpaling. Maksudnya bukan benda wajib sampai kita kena bincang sentiasa. Bahkan dia kata orang yang berpaling daripada berbincang isu imamah ni, lebih baik keadaannya daripada orang yang masuk dalamnya. Kerana dia kata kalau yang masuk ni, tak boleh tidak akan berlakunya ta'asub. Tidak boleh tidak akan berlakunya permusuhan. Ini disebut dalam bab politik dulu. Kan? Jadi, saya nak sebut, bila masuk bab politik ni, politik Islam, ia disebut dalam kitab akidah. Bahkan saya nak kata beginilah, bukan hanya bab politik. Sebenarnya siapa yang membaca kitab-kitab akidah yang awal, macam kitab Al-Muzani, Syarhus Sunnah, dia menyebut beberapa perkara fiqah yang selain daripada politik. Selain daripada politik, dia sebut masalah fiqah. Dia sebut masalah qasar salat. Dia kata di antara perkara yang membezakan Ahli Sunnah itu adalah qasar salat umpamanya. Maksudnya, Ahli Sunnah berpegang dengan bolehnya qasar salat. Dalam kitab Abu Hanifah lebih awal daripada itu, meninggal pada 150 Hijrah. Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar, kitab akidah, dia menyebutkan tentang solat tarawih bulan Ramadan. Dan kita tahu solat tarawih bulan Ramadan ni tak termasuk dalam akidah. Kan? Kalau termasuk dalam akidah, saya ingat masjid dia tak kurang lah hujung Ramadan tu kan. Kan? Itu. Kemudian umpamanya sebahagian ulama-ulama usul juga menyebut tentang solat di dalam seluar. Maksudnya solat sambil pakai seluar. Itu di antara ciri Ahli Sunnah. Sufyan As-Sauri pernah menyebut, dia kata man lam yamsah 'ala al-khuffain fattahimuhu 'ala dinikum. Sesiapa yang tidak menyapu di atas khuf, kamu boleh pertikaikan dia, kamu boleh cela dia. Bukan cela lah, maksud kamu boleh pertikaikan dia mengikut agama kamu. Maksudnya
Sauri menyebut benda ni sebagai satu parameter dalam akidah. Maka saya nak uraikan di sini pada tuan-tuan adalah apa dia yang kita nak ambil pengajaran daripada sini. Keberadaan sesuatu benda dalam kitab akidah tidaklah secara automatik menjadikan dia bab akidah. Kerana bab qasar salat, bab solat pakai seluar, bahkan para ulama dulu antaranya Sufyan Sauri juga, dia menyebut ahli sunnah perlu untuk bila baca Fatihah dalam solat yang jahar, perlu untuk memelankan bismillah. Memperlahankan suara apabila membaca bismillah. Walaupun dalam masalah ni, ulama ahli sunnah berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata sunat baca kuat, sebahagian ulama kata baca slow. Tapi mereka sebut, sebagai ahli sunnah, di Kufah, kena slowkan baca bismillah. Kenapa? Nanti saya akan urai. Maka saya nak urai poin yang pertama. Keberadaan sesuatu perkara ataupun sesuatu isu dalam kitab akidah tidaklah secara automatik menjadikan dia termasuk di dalam bab akidah. Begitu juga keberadaan sesuatu perkara dalam kitab fiqah tidaklah secara automatik menjadikan dia bab fiqah. Maka kita kena tengok daripada kenapa ulama sebut benda-benda ni dalam kitab akidah. Pertama saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, masalah-masalah fiqah yang disebut dalam kitab akidah ni, dia ada beberapa tujuan ulama' sebut. Yang pertama, apabila dia menjadi syiar kepada ahli sunnah, menjadi lambang ahli sunnah. Akidah ni benda dalam jiwa, tak ada siapa tahu melainkan kita kena tunjuk dan kita kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita tak tahu. Kalau orang tak bagi tahu kita, kita pun tak tahu akidah dia. Sebab itu orang munafik pun, Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah tentang nama-nama orang munafik. Dan sahabat tak tahu melainkan mereka yang Nabi bagi tahu saja, iaitu Huzaifah. Huzaifah tahu sebab Nabi bagi tahu. Kerana bab akidah antara iman dan kufur pun memerlukan kepada cakap. Orang kena nyatakan, orang kena mengaku baru kita tahu. Apatah lagi bab masalah bukan iman dan kufur, sunnah dan bid'ah. Dalam bab akidah lagi lah orang tak tahu. Dia solat seperti mana ahli sunnah solat. Syiah solat seperti mana ahli sunnah solat. Khawarij salat seperti mana ahli sunnah salat. Maka disebut beberapa isu-isu fiqh dalam kitab akidah yang mana menjadi lambang ahli sunnah untuk membezakan diri mereka dengan puak-puak bid'ah di zaman tu. Puak-puak bid'ah di zaman tu. Contoh, sapu di atas khuf, orang syiah tak pakai. Maka ahli sunnah sebut. Baca bismillah kuat, ada ahli bid'ah di Kufah yang baca kuat. Maka ulama ahli sunnah kata, kamu kena baca slow untuk membuktikan kamu ahli sunnah. Walaupun ulama ahli sunnah berbeza pendapat dalam masalah ini, so dia ada dua tujuan. Pertama, amalkan satu benda untuk membuktikan awak ahli sunnah. Yang kedua, buat satu benda untuk membezakan awak daripada ahli sunnah. Daripada ahli bid'ah. Membezakan awak daripada ahli bid'ah. Dan perkara-perkara, ada sebahagian perkara fiqah yang disebut dalam kitab ahli sunnah kerana hadisnya mutawatir. Macam siapa kata huruf tadi lah. Hadisnya mutawatir. Yang mana hadis mutawatir ni, kekuatan dia tu kuat sehingga sebahagian ulama' menyebut mungkirut mutawatir. Kalau dia tahu benda tu mutawatir dan dia ingkar juga, dia boleh jatuh kepada tahap, boleh masuk ke dalam bab bid'ah ataupun sebahagian ulama' mengatakan bab kufur. Kerana mengingkari perkara-perkara yang mutawatir. Baik. Balik pada isu akidah. Bila kita sebut tentang akidah, akidah ni dia special lah. Dia masuk dalam kitab fiqah pun dia masuk. Walaupun sebahagian ada ilmuwan menulis semalam. Sebab sebenarnya saya pun terharu jugalah ramai orang bincang wacana ni sebelum dia berlangsung lagi kan. Saya tak tahu. Belum bincang lagi dah orang ada yang kata akan memecah belah kan. Tak ada pecah belah pun okey je kan. Kita dalam ni pun tak ada pecah belah lagi kan. Tapi sebab mungkin muka saya tu macam wanted sikit lah. Suka kecam orang kan. Sebenarnya tak ada pun. Kita nak bincang simple-simple aja. Cuma saya nak sebut di sini. Walaupun sebahagian ilmuwan kata kita tak akan jumpa perbahasan tentang politik, tentang pelantikan pemimpin dalam kitab fiqah, sebenarnya tak betul. Ada dalam kitab fiqah. Rujuk dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ada saja syarat-syarat nak melantik pemimpin. Bagaimana pemimpin itu terlantik dan seumpamanya. Ada saja. Cuma dia disebut dalam kitab fiqah, dalam masa yang sama dia disebut juga dalam kitab akidah. Kenapa? Saya nampak politik ni kita boleh tengok daripada beberapa angle. Politik boleh masuk bab
sejarah bila kita bincang tentang khilafah Khulafa ar-Rashidin. Dia masuk bab sejarah. Tapi bila kita tengok daripada angle tu lah. Bila kita tengok daripada angle Syiah mewajibkan penganut dia untuk percaya pelantikan imam, pelantikan khalifah, pelantikan pemimpin negara adalah melalui lantikan Tuhan. Maka di situ, sebagai ahli sunnah, kita kena bantah. Kerana akidah kita tidak mengatakan begitu. Akidah kita tak kata Allah lantik pemimpin lepas Nabi. Sebaliknya terpulang kepada umat. Maka kalau daripada situ, kita sebut politik dalam bab akidah kerana nak membantah golongan Syiah. Yang berbeza akidah dengan kita daripada sudut tu. Tapi kalau kita kata dalam perkara politik ni ada tak perkara yang qat'iyat, perkara yang memang kita kena buat? Ada. Memang ada. Siapa yang mungkir, boleh jadi kafir. Maka dia termasuk dalam bab akidah. Tapi kalau kita nak tengok daripada angle tu, dan angle pertama, maksud kalau kita nak tengok daripada angle sejarah, boleh, politik boleh masuk dalam bab sejarah. Nak tengok dalam angle akidah, politik boleh masuk dalam bab akidah. Tapi kalau kita nak tengok daripada angle tu, semua benda akan masuk dalam bab akidah, semua benda akan masuk dalam bab sejarah. Kerana solat pun ada sejarahnya, Isra' dan Mi'raj. Politik ada sejarahnya, semua benda ada sejarahnya. Kalau kita nak tengok daripada angle tu lah. Kalau nak tengok daripada angle akidah, maksudnya siapa yang mungkir benda-benda yang qat'i, benda yang ma'lum bid-darurah, ma'lum binad-din bid-darurah, benda yang mesti diketahui oleh semua orang Islam, ingkar boleh jadi kafir, maka dia termasuk dalam bab akidah. Maka saya kata solat pun termasuk dalam bab akidah. Bahkan tuan-tuan pun boleh masuk dalam bab akidah. Boleh masuk dalam bab akidah saya. Kerana saya kena percaya tuan-tuan ni adalah manusia biasa macam saya. Kalau saya menganggap tuan-tuan dan puan-puan adalah Nabi selepas pada Nabi Muhammad, saya kafir. Maka tuan-tuan boleh masuk dalam senarai akidah saya. Sedangkan itu kalau kita tengok daripada angle itulah. Tapi saya nak bawa pada tuan-tuan dan puan-puan adalah kita kena tengok hakikat perbuatan itu ataupun hakikat isu itu. Hakikat isu tu, bila kita tengok, politik ni dia lebih berkaitan dengan isu-isu praktikal. Bila isu praktikal, maka kita kena letakkan dia dalam perbahasan fiqh. Kerana dia lebih kepada praktikal. Bahkan, dalam hadis, Nabi SAW pernah sebut kepada Huzaifah. Yang mana Huzaifah tanya pada dia, yang mana Nabi SAW suruh dia berpegang dengan imam dan jamaah kan? Nabi kata, kena pegang dengan imam, dengan jemaah. Tapi Huzaifah pernah tanya kepada Nabi, in lam yakun fiha jamaah wala imam? Apa pandangan Nabi, kalau pada satu zaman aku hidup, tak ada jemaah, tak ada imam, tak ada jemaah muslimin, tak ada pemerintah orang Islam. Nabi kata apa? I'tazil tilkal firak kullaha. Tinggalkan semua itu. Menunjukkan, ada kala bab politik ni, jangan campur, Nabi kata. Bila mana tidak ada, tak ada imam, tak ada pemimpin yang disepakati dan tidak ada jamaah muslimin, maka Nabi kata, jangan. Sebab itu kita tengok bab politik ni, ada polisi-polisi yang berubah. Ada polisi yang berubah. Dulu tahaluf, sekarang ta'awun. Dan saya bukan nak petikai benda tu, bahkan saya kata ini memang strategi politik. Parti politik, bila masuk politik memang nak menang. Jadi kadang-kadang dia guna tahaluf bila dia rasa tahaluf nak boleh menang. Kadang-kadang dia rasa, tahaluf tak boleh menang lah. Tak bolehlah kita bersama dengan dia orang kerana asas dah lain dah, ijtihad dah lain, so kita buat ta'awun. Benda ni bukan bab akidah. Kalau bab akidah dia tak berubah. Dia berdasarkan kepada maslahah. Yang saya heran ni, bila sahabat saya Ustaz Fawaz sebut tentang politik tidak termasuk dalam perkara akidah, dia lebih kepada tajuk syariah ataupun fiqh. Orang duk melompat-lompat. Seolah-olah macam dia kata politik ni tak ada kaitan dengan agama. Bila sebut tentang politik dalam bab syariah, dia bukan tak ada kaitan dengan agama. Masih ada. Pergi perhitungan dosa dan pahala masih ada. Bila kita kata solat masuk dalam bab fiqh, orang tak solat berdosa tak? Berdosa. Tu masalah kita. Bila orang kata, ni bukan masalah akidah. Oh lepas ni politik tak ada akidah, maksudnya tak ada dosa pahala lah, semua benda boleh buat. Masuk dalam bab syariah lah Syekh. Han nak masuk toilet pun bukan masalah akidah. Tapi kalau han masuk baca doa, dapat pahala Syekh. Ini masalah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kadang-kadang orang yang melompat-lompat bila orang lain sebut politik bukan masalah akidah, dia terlompat, dia kata tak boleh masalah akidah. Tapi dia maki orang macam dia pula tak ada akidah.
Betul tak betul? Ha, tepuk sikit. Kita nak pertahan, kononnya politik masuk dalam bab akidah. Tapi kita komen orang, kita dok fitnah orang, kita dok kecam orang. Macam kita pula tak ada akidah. Politik je ada akidah, aku tak ada. Seolah-olah macam itulah perangai kita. Jadi masalah kita jangan keliru. Bila orang kata tak termasuk dalam bab akidah, bukan maksud orang nak merendahkan. Saya ingat dalam satu kuliah, orang tanya saya dalam satu kuliah. Kebetulan saya, degree saya syariah. Saya belajar lah maqasid, maksudnya ilmu maqasid saya belajar. Tapi taklah saya hebat macam Ustaz Fawadi Usuli. Kan? Tapi sikit-sikit tahulah pasal ilmu maqasid, ilmu usul fiqh ni sikit-sikit tahulah. Apa ni? Taklah saya hebat yang betul-betul mendalam. Cuma dalam satu kuliah tu orang pernah tanya saya, dia kata, Ustaz, dia kata, tutup aurat ni dia dalam maqasid masuk bab apa? Tutup aurat ni dalam maqasid, dalam ilmu maqasid masuk bab apa? Saya kata, kalau ikut para ulama' mereka sebut dalam bab tahsiniyah. Dia kalau salah betulkan saya. Dalam masuk dalam tahsiniyah. Dia gaul kepala, dia kata, "Ai, takkan tutup aurat ni tahsiniyah saja?" Saya kata, takkan nak masuk bab daruriyat. Yang mana orang tak tutup aurat boleh je hidup. Kan? Masih tak kepil lagi. Dia keliru bila sebut tentang tahsiniyah. Dia kan dalam ilmu maqasid ni dia ada martabat dia kan. Daruriyat benda yang mesti ada. Kalau tak boleh, kalau tak ada manusia tak boleh hidup. Akan jadi kafir. Akan jadi gila dan seumpamanya. Yang kedua dia ada hajiat. Kalau tak ada benda hajiat ni manusia akan jadi sukar. Susah untuk hidup. Yang ketiga tahsiniyat. Benda kalau tak ada manusia boleh hidup. Cuma Islam mensyariatkan tahsiniyat ni supaya nampak umat ni berada dalam dalam satu imej yang baik. Jadi bila saya sebut untuk aurat ni tahsiniyat, dia macam, "Eh, takkan tahsiniyat aje." Dia dah rasa macam tahsiniyat ni benda yang paling bawah, benda yang antara yang terbawah lah dalam senarai masalah dalam maqasid tu. Saya kata, bab tahsiniyat ke, hajiat ke, daruriyat ke, benda-benda ni semua, dia tak menentukan hukum wajib ketiga, wajib ketidak. Dia hanya level kekuatan sesebuah hukum. Ada saja benda yang para ulama' letakkan dalam bab daruriyat, tapi dia termasuk dalam bab perkara sunat. Ada juga bab yang hajiat tapi termasuk dalam perkara bab wajib apa ni tahsiniat. Walaupun menutup aurat tu tahsiniat, tak bermakna dia tak wajib, wajib. Cuma bila bertembung di antara tutup aurat dengan nak menyelamatkan nyawa. Masa tu baru kita tengok dia ni tahsiniat ke hajiat? Tahsiniat ke daruriat? Bila tak ada pertembungan di antara dua maslahah, maka dia akan kembali kepada hukum asal. Boleh faham? Contoh macam solat jemaah. Sebahagian ulama' meletakkan dia dalam bab daruriyat kerana dia syiar agama. Tapi ada ulama' kata solat jemaah ini sunat mu'akad. Umpamanya. Maksudnya dia bab daruriyat tapi dia sunat. Ada bab yang dia tahsiniat tapi dia wajib. Bila mana kita nak kira tembung tak tembung ni? Bila mana kita nak kira tahsiniat ni akan boleh ditinggalkan? Bila bertembung di antara dua masalah. Bila bertembung di antara dua maslahah. Maka dalam isu tu baru kita tengok, oh, menutup aurat ni tahsiniat. Wajib, tapi tahsiniat. Berbanding dengan berubat, menyelamatkan nyawa. Wajib, tapi dia daruriat. Maka sebab tu boleh buka aurat bila mana pergi jumpa doktor perubatan untuk menyelamatkan nyawa. So, benda ni kita kena perhati betul-betul. Bila asatizah sebut politik tidak ada kaitan dengan akidah, tak termasuk dalam bab akidah, bukan bermakna mereka nak merendahkan perbahasan ataupun merendahkan isu politik. Politik penting. Macam mana kita perlu makan, manusia perlu politik. Kerana politik menguruskan kehidupan manusia. Selagi mana manusia perlu makan, maka begitulah manusia memerlukan orang politik untuk menguruskan urusan mereka. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, bila kata dalam politik ni kadang-kadang ada masuk komunisme, ada yang masuk sosialisme. Saya lihat memang itu ada kaitan dengan akidah dan dalam masa yang sama dia rangkumi politik. Tetapi bila kita bincang tentang nasionalisme, tentang komunisme, tentang sosialisme, saya punya kecenderungan lah, kita boleh berbeza di sini. Saya rasa dia dibahas dalam bab akidah bukan kerana dia politik semata-mata. Tetapi kerana dia ada kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam. Bila mana tidak percaya kepada benda gaib, maka itu bukan isu politik lagi dah. Dia lebih kepada akidah. Tapi kalau isu politik yang tidak ada langsung unsur kepercayaan kepada benda gaib yang menyanggahi akidah Islam, kita akan layan dia sebagai isu politik. Maka sebab itu adanya demokrasi, adanya parti politik, ini semua lebih kepada practicality ataupun practical dalam bab politik. Saya tak ada masalah dengan orang yang nak
meneruskan kata politik Islam penting kerana saya juga berpandangan begitu. Tetapi saya tidak bersetuju kepada orang yang mengecam orang lain, menuduh orang lain liberal, menuduh orang lain sekular, hanya semata-mata bila dia mengatakan politik Islam termasuk dalam bab syariah. Kerana bukan Asatidah hari ini dia yang cakap. Amidi pernah cakap, Imam Ghazali pernah cakap, Al-Iji pernah cakap, Taftazani pernah cakap benda yang sama. Jadi dia hanya mengulang benda yang disebut oleh ulama silam. Yang menjadi masalahnya apa dia? Masalahnya bila kita ni tengok poster, lepas tu baca dengan emosi. Macam saya, Ustaz Fawaz kena ni, macam saya kena dulu lah. Saya kadang-kadang saya tulis lambat hadis kan. Letaklah pandangan ulama hadis punya banyak. Bukhari kata perawi ni matruk, Nasai kata matruk, Daraqutni kata dajjal. Lah kali saya tulis kesimpulan, kesimpulannya hadis ni palsu. Tapi orang Melayu kan tak baca isi kandungan. Dia baca tajuk aja ataupun dia baca kesimpulan aja. Kan? Dia baca tajuk, dia baca kesimpulan, lepas tu dia kata tengok orang ni semua benda palsu. Padahal yang saya nukil tu dia tak baca pun. Tu ada orang kata, "Rora, lepas ni kau tak payah tulis kesimpulan, tak payah tulis tajuk. Letak je artikel panjang-panjang." Tapi masalah juga. Nanti bila kita tulis tak ada tajuk, tak ada kesimpulan, orang baca panjang sangat, dia kata, "Panjanglah, boleh lukis tak?" Jadi cukuplah sekadar itu dulu. InsyaAllah. Terima kasih. Dr. Azmi, andai kata PAS memanggil doktor untuk berwacana di pentas mereka. Saya okey saja. Saya masa isu RU355, saya antara, itulah permulaan saya dibenci oleh sebahagian penyokong-penyokong PAS. Masa RU355, saya ada dijemput untuk ke wacana mereka dan saya mulanya saya minta tangguh kerana saya punya jadual tidak mengizinkan. Kemudian saya bagi tahu semula kepada mereka dan saya setuju. Tapi wacana itu tak jadi. Dan saya mengharapkan supaya kita berbahas dan berwacana dengan cara yang sehatlah. Dan saya pun pernah jemput, usaha untuk jemput beberapa asatizah-asatizah mereka, tapi setakat ni saya belum jaya lagi. Dan mudah-mudahan insyaAllah lepas ni kita akan terus berwacana sekali. Kerana bukan apa, masalah tak ada masalah apa pun, masalah khilaf saja. Masalah berbeza pendapat dalam ijtihad saja. Tak bermakna bila kita duduk sekali ni kita kena leburkan pendirian kita. Tak, masing-masing dengan pendirian masing-masing kan. Jadi sebab itu saya, pada pandangan saya, boleh je duduk sekali. Dengan DAP pun kita boleh duduk sekali. Tak ada masalah kan. Macam saya dengan Ustaz Fawaz kan, parti kami lain-lain. Dia mana ada parti? Saya orang tunduh kadang DAP kan. Walaupun saya bukalah sebenarnya. Tapi ada beberapa benda yang saya beza dengan dia. Dengan Tadi Allah pun saya beza dengan dia. Ada beberapa benda. Tapi kami duduk sekali, minum kopi sekali. Kan? Cuma kali ini saya belanja, lain kali. Faham-faham dia lah kan? Okay, terima kasih banyak. Ustaz Fawaz dia lah Hizbiyah. Baik. Allahu Akbar. Baik, Ustaz Fawaz, balik pada perbincangan yang serius. Nampak tunggu lama dah tu. Baik, kesimpulan daripada kerja Ustaz adalah nak fokus pada politik yang membawa kepada hulu. Yakni kesan kepada meletakkan akidah, apa-apa politik dalam bab akidah, akhirnya akan menurut jejak langkah Khawarij, apa nama Syiah dan seumpama, membawa kepada hulu, bahkan hulu lebih teruk pada hulu lah. Dia akan menjadi keganasan, nyawa dan seumpama begitu begini. Secara realiti, Ustaz lihat Malaysia ni dah sampai tahap tu ke? Dia angin ada. Angin ada. Sebab boikot memboikot, kritik mengkritik. Jadi angin tu yang kita nak tutup. Cuma saya membentangkan tajuk tu supaya kita ni boleh bekerjasama. Tu je target kita. Kita rugi banyak, okey. Sebab kita dalam PAS ada kepakaran, ramai ada kepakaran. Dalam amanah ada kepakaran, dalam UMNO banyak kepakaran yang kita tidak istifadahkan. Ini orang abim belajar orang abim, orang ikram belajar orang ikram, ismah belajar ismah. Tak betul, belajar daripada semua orang. Ibnu Katsir Syafi'i belajar dengan Ibnu Taimiyah. Tak mengubah Syafi'i dia pun. Kita kalau pergi tengok Ustaz Fawaz, oh tak boleh, nanti aku dah tak jadi PAS dah, tak jadi amanah. Tidak, bukan begitu. Kita inginkan perpaduan kerana perpaduan itu fariullah. Cuma saya nak ulas sedikit tentang sebab la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Sebenarnya apa yang saya sebut ni bukan nadhariyat saya, tapi nadhariyat yang penting untuk taksim. Taksim ni kalau ulama tak buat pembahagian, misalnya Darul Islam dengan Darul Harbi, tak ada dalam Quran. Kalau kita tak taksim, ada kesan yang buruk. Ada hadis tidak jelas. Tidak menyebut Darul Islam. Okay? Darul Harbi tidak jelas. Kesemuanya ijtihadi. Tapi kita beriman dengan itu. Okay?
Benda taksim ni ulama buat sebab kita kena faham. Bila Ustaz Dr. Zamin hurai di zaman Nabi tak ada, itu dia panggil wujud. Dia panggil wujud pakitabi. Wujud ada empat. Wujud zihni, wujud lisani, wujud qalam ataupun bilbanan dan wujud khariji. Kalau kita belajar falsafah ataupun ilmu mantik, wujud ada empat. Kesemua ilmu fiqah ni wujud tapi fil adhan. Hatta usul fiqh dibincangkan, adakah ijma' wujud di zaman Rasulullah? Wujud. Tapi fil adhan, bukan dalam bentuk mudawana. So benda itu wujud. Maknanya taksim ini wujud. Dan ia penting kerana dia garis panduan. Sebab itu saya bukan kata apa dalam fiqh tidak ada usul, tapi usul itu tidak dalam ranking akidah. Usul fiqh seperti yang disebut oleh apa Al-Fadhil Dr. Atiullah, dia bukan akidah. Hatta sebagai ulama yang mensyarahkan kita Jamul Jawami, ulama Turki, dia kata kalau mujtahid tak faham usul fiqh boleh diijtihad. Itu iskaliah lah dia. Usul fiqh bukan akidah. Kita bincang sekarang ni nak kata yang saya kata ni betul tak betul? Akidah atau tidak akidah yang membawa kepada pentakfiran. Sebab tiga benda ini kata ulama dibawa oleh semua anbiya. Sebab itu yang disebut oleh Dr. Zamin itu usul dianat. Dianat maksud dia datang daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bukan din apa nama dia apa asnam ni, din samawi. Maksud dia din samawi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tiga usul ni yang diperjuangkan oleh Nabi. Itu iman billah, rusul dan kiamat. Yang lain ada satu tempat yang tidak ada politik. Kalau dia adalah akidah, dia akan wujud. Tetapi dia adalah syariah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita beriman. Iman dengan akidah itu perkara. Ada kaitan. Kita beriman dengan apa nama sembahyang. Kita beriman dengan semua. Menutup aurat. Tetapi menutup aurat bukan ranking akidah. Yang apabila datang seorang sahabat Rasulullah SAW, pada seorang kafir nak masuk Islam. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Dia kata masuk, tapi tak mau sembahyang, tak mau puasa, tak mau apa. Nampak tak? Nabi kita masuk dulu. Kerana akidah dulu. Hatta kita ada orang yang disebut Muslim beriman pada hari kiamat, kufur di dunia. Sebab dia tak sembahyang. Dan dia tak isytihar Islam dia. Dia hanya beriman dalam jiwa. Di akhirat dia beriman. Di dunia dia tidak beriman. Ditanam dalam perkuburan kufar. Jadi nazariat yang disebut oleh doktor, saya tak tahu yang disebut oleh doktor itu daripada doktor ataupun daripada ulama. Yang disebut dalam kitab siasat syariah itu bukan masdar. Dia bukan referen. Saya bercakap semua buku referen. Bila kita nak menentukan, bila nak bincang apa ada usul hadis, masalah hadis, kita tanya Dr. Zami, adakah kita ambil kitab Riyadhus Salihin? Ataupun kita ambil kitab Tajul Muluk? Dia bomo lah. Kita ambil kitab apa? Kitab Kutubus Sittah. Kita ambil kitab Sab'ah. Kita ambil Mustadrak. Kita ambil Ahmad bin Hanbal. Itu yang dipanggil kitab masdar, masadir. Kita baktis pun masadir. Saya kut semua masadir, kemudian ditolak oleh Dr. Atiullah, kata nazariat yang tidak tersusun. Tak, bukan begitu. Kalau begitu, Imam Ghazali jahil. Al-Iji jahil. Ulama bukan buat sia-sia. Saya cakap ni bukan saya nak cari apa bergaduh. Saya bukan nak suruh PAH ni. Bubak PAH, amanah bubak, kita jadi macam Saudi, tak ada politik-politik. Dan saya suka, sebab saya suka macam tu, tak ada politik-politik, misalnya. Betul, merugikan duit ni, pelaraya ni merugikan duit, nak buat pelaraya, habis duit je. Lompat balik. Lompat si katak, lompat. Dulu yang ajar lompat, Ibrahim Ali, tapi dia kata dia lompat kijang, dia bukan lompat katak. Jadi ayah saya kata, kijang katak binatang juga. Jadi poin saya di sini, saya tak ada apa-apa permusuhan dengan siapa-siapa. Dan saya tahu doktor seorang yang mengkaji, tapi kadang-kadang berlaku ijtibah. Ijtibah ni berlaku dalam usul fiqh, di antara ijab dan wujud. Di antara ijab dan wajib, ulama apa keliru. Yang mana ijab, yang mana wajib. Tuan-tuan tahu tak benda tu? Makna kekeliruan berlaku di kalangan ulama dan doktor sebagai seorang pakar, seorang ulama yang kita hormat. Cuma dalam bab ini, la yajuzu ta'khir bayan, saya tidak boleh melewatkan penerangan kerana dia bahaya. Bila kita tidak taksim, yang taksim bukan daripada saya. Sebab tu saya buat khulasah asbab hulu ni daripada yang ni. Bukan saya buat. Syekh Ar-Radawi dalam siasat syariah, dia apabila dia berjidal dengan apa nama dia apa puak-puak sekularisme semua ni, dia kata apa dalam buku tu? Memang akidah kita ia merupakan bukan usul dia nak. Dia menukilkan semua dan dalam banyak buku dia ada. Tak boleh baca buku Syekh Ar-Radawi siasat syariah aja. Baca buku dia Ad-Din wa Siyasah semuanya. Dan dia menyebutkan orang Islam mesti berpolitik, tapi dia bukan satu akidah. Itu yang poin dia. Apa maksud akidah? Benda sam'iyat. Kita baca misalnya, siapa yang belajar akidah? Kita baca Jawrah Tauhid, kita baca Matan Nasafi. Matan Nasafi tak sebut langsung akidah.
Walaupun disebut khuf, tapi itu yang disebut oleh Dr. Razaimi, itu dipanggil istitrad. Istitrad ni maksud dia, tak ada, dia bukan perbincangan ilmu tu, tapi ada kaitan luaran. Makna dia, politik menjaga agama itu, dia panggil istitradiyah. Dalam kitab fiqah banyak. Bila bincang bab apa dia apa jihad, dia bincang bab salam. Bincang bab pertanian. Itu dia panggil istitrad. Dalam ilmu semua ada. Dia panggil apa? Macam iklan. Bila kita bincang, iklan masuk balik. Ha, itu dia panggil istitrad. Siapa yang mendalami kitab turas, qari'un turas, jayid, semua mazahib Islam ataupun apa nama dia, Mu'tazilah dan sebagainya, akan dapati apa yang saya sebut ini adalah benda yang ma'ruf. Bukan nazariyat. Betul, dalam fiqah, dalam hatta kita masuk tandas, dia ada usul, tapi usul itu bukan akidah. Saya nak terangkan, dia bukan, apa masuk akidah? Sama ayat. Saya boleh tunjukkan semua. Betul, doktor kata buku itu nazariyat. Mana dia, kita buanglah buku itu. Doktor nak guna buku siapa? Buku ulama ke? Buku Syekh Qardawi? Buku Syekh Qardawi itu dia sebagai maraji', bukan masadir. Kerana dia membincangkan siasat syariah. Kita bila kita nak bincang isu ni, bawa mai semua buku masdar. Start daripada Imamul Haramain, Imam Ghazali, Izzuddin Abdul Salam, Ibnu Taimiyah. Yang dia agak salafi, dia kata apa? Bukan daripada akidah. Jadi saya rasa benda ni tidak ada apa-apa perbezaan di antara kita, melainkan orang salah faham nak kata, saya tidak kata Islam tak pentingkan politik. Mana ada? Kami belajar syariah. Kita memperjuangkan syariah. Mesti kita memperjuangkan politik. Tapi kita tidak akan mengkafirkan. Saya tengok, sampai peringkat hadis 73 itu pun jadi isu. Kerana ada pegang bahawa politik itu akidah. Maka pas guna hadis itu, UMNO pun guna, Arqam pun guna. Iftarqat ummati ila 37 firqatan. Hadis itu Ibnu Wazir kata maudhu'. Syekh Qadawi tolak. Dr. Azmi lebih mengetahui. Dan ada riwayat yang lain menyebut 72 masuk syurga, satu masuk neraka. Mutarib batal. Kesan yang sangat melukakan umat Islam. Dan kita merasai apabila kita tengok semayang tak sekali, kesan dia. Makruh semayang selain daripada parti kita. Nak kahwin pun kira kufu. Betul. Ini bukan benda yang apa nama dia, tidak, orang kata apa, tidak dirasai. Malmus. Dan kita melihat perpecahan umat Islam berpecah-pecah. Sebab itu, apa yang saya nak tekankan bahawasanya, kertas kerja ini bukan nak bagi pening kepala. Nak menyusun semula, dia panggil design planning. Supaya PAS, UMNO, Amanah, PKR, ABIM, kesemuanya kita ni adalah ukhuwah Islamiah. Yang berdiri di atas akidah yang sahih, ibadat yang sahih, tashri' yang sahih, kesemuanya. Tetapi di sana ada yang dipanggil sebagai pembahagian. Kenapa? Akan berlaku ta'arud. Nak buat yang mana satu dulu. Yang itu penting, taksim. Kalau taksim itu hanya nazariat, kita hanya buat map. Ini bukan map. Jangan samakan map dengan apa yang saya bahaskan. Ini adalah taksim Imam Ghazali Hujjatul Islam. Dia sebut dalam Faisal At-Tafriqah. Baca dalam bab yang dipanggil, yang saya sebutkan itu di bawah dia sebut, ya, memang dalam fiqh ada benda yang qat'iyat, ada yang zaniyat. Taksim ini penting kerana fiqh amali. Misal kita sebut, seorang itu dia tidak ada i'tiqad terhadap politik. Kalau dia adalah akidah, kafir. Ya, politik ada usul dan furuk, tetapi dia bukan akidah. Seperti mana fiqh ada usul dan juga furuk. Itu semua dari orang yang belajar fiqh, yang belajar turas secara mendalam. Saya tak kata secara mendalam, tapi saya hidup dengan turas dah 20 tahun. Saya tidak ada apa nama dia kepentingan apa-apa, hanya nak menerangkan kepada masyarakat. Dan cendekiawan-cendekiawan kena murajaah semula. Tidak ada hayat untuk murajaah. Imam Ghazali buat banyak murajaah, dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Qardawi ada murajaah. Walaysa fi 'ilmi kabir. Kalau cendekiawan tetap mempertahankan hujah ini, asybah kepada khawarij dan juga Syiah. Apa yang saya katakan, kalau pimpinan sebagian, saya tengok banyak pimpinan PAS yang kritik. Mereka seolah-olah berpegang kepada Syiah. Walaupun mereka menolak. Tapi, ma'al dia sebegitu. Sebab itu saya katakan, saya tidak ada peperangan. Saya hanyalah bayan. Wa inna ma'alaikal balak. Saya bukan ada parti untuk nak menyokong saya. Yang ada di saya, hujjah kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Saya mengemukakan pandangan ulama, nazariyat yang sahihah, bukan map macam matematik, tapi yang merupakan world view. Saya ada buku yang saya akan keluar, saya akan nama dia Fiqhul Mizan.
dia menerangkan apa yang disebut oleh yang saya sebutkan ini, karangan Syekh Qari Ali Qaradari hafizallahu, bulan 9 ini keluar, dia menerangkan semua kesilapan-kesilapan ulama-ulama di dalam mereka meletakkan hukum apabila hilang timbangan. Dia nama fiqhul mizan. Akidah ada mizan dia, syariah ada mizan dia, fiqh ada mizan dia, semua akhlak ada mizan dia, dan kita letak pada mizan tertentu. Saya minta maaf kalau ada apa-apa yang tersebut. Bukan kita nak bergaduh, tapi saya nak menerangkan kepada haqa'iq yang Dr. Muhammad Imarah terang begitu. Ini manhaj Azhar. Azhar terang macam tu. Bukan saya terang. Boleh baca Azhar punya mawqif. Manhaj kami ialah politik duniawiyah. Tapi duniawiyah tu mazratul li akhirah. Semua kayak begitu. Tak ada. Kita kena faham. Apa maksud ilmaniyah? Ilmaniyah maknanya masdar dia adalah alam. Sumber dia alam. Fizik, tidak ada metafizik. Itu maksud ilmaniyah ataupun almaniyah daripada alam. Ilmaniyah sains. So Dr. Imarah bincang panjang. Beza dengan Islam, sumber kita Quran Sunnah. Itu kita sepakat. Tapi bila kita nak bincang Al-Quran, dia ada apa? Qata'iyat, dia ada dalalat, dia ada zaniyat dalalat. Maka di situ berlakunya perselisihan. Imam Ghazali meletakkan rukun kepada kita. Semua yang saya sebutkan itu perbincangan yang akan menghubungkan kita. Saya dengan PAS, saya sayang sangat. Dengan Amanah, saya sayang abang saya dalam tu. Susah lah, tak sayang. Kawan-kawan ayah saya semua. Saya pergi Amanah sebab kawan ramai. Pak Mat Sabu, saya tidak sekating dengan dia lalu. Jadi takkan tiba-tiba. Tapi bukan semburit, bukan semburit. Sebab dia cerita ada kata kecil, tak cukup. Orang. Tak nasibik. Nasibik bukan akidah. Ah, nak cerita begitu. Tapi maknanya, saya kisah dah jangan kita jadikan berbeza politik. Kita tidak boleh duduk. Ialah dengan ahli kitab kita, Tuhan kata, Qul ta'alau illa kalimatin sa'im bayna wa bainakum ala na'ulil Allah. Saya tengok orang Amanah semayang waktu. Saya tengok orang PAS semayang waktu. Kita bersatu dalam semua. UMNO pun. Sahabat baik kita, Dato' Ashraf Wajdi. Masya Allah. Cintakan Islam. Isap rokok tu makruh je. Ini saya tak bersama dengan Menteri Kesihatan. Tajam lawak ya. Tapi poin dia, saya tak isap. Tapi saya tahu, kalau kita haramkan rokok secara tidak tersusun, buruh, petani tak buat kerja. Jadi kena Menteri Kesihatan kena bincang elok. Jadi itu melawak je, tak apa lah. Poin yang kita sebutkan di sini, khulasah dia. Saya yakin Dr. Atiullah pun sama. Dr. Razaimi pun sama. Politik, ia bukan berada di ranking. Ranking saja. Tapi dia adalah syariah yang wajib kita beriman. Beriman bukan makna kita kata dia adalah ranking akidah. Beriman. Yang wajib kita beriman, dia adalah kekuatan umat Islam. Usus umat Islam, seperti kata Sayyidina Osman, Inna Allah, Allah tidak menjadikan Quran itu sebagai kuasa, tapi Allah jadikan sultan sebagai kuasa. Cuma, ia bukan masalah akidah yang kita kena terangkan kepada masyarakat. Kita minta pimpinan PAS, pimpinan Amanah, pimpinan UMNO terangkan supaya kita boleh duduk sekali. Kalau tidak, dia akan bawa kepada apa? Pemusuhan, akan bawa kepada sembahyang berlainan jemaah, akan bawa kepada pemusuhan yang akan berlaku panjang. Setakat itu dahulu. Wallahu'alam. Alhamdulillah, saya nak buka soalan kepada hadirin hadirat, tapi bukan penceramah keempat lah, panel keempat ya. Kita nak soalan yang short, sweet and sharp. Tapi sebelum tu saya ada soalan khas untuk Dr. Antiullah. Lanjutan daripada soalan pada Dr. Permau Ustaz Fawaz tadi. Iaitu sepengalaman doktor dalam jemaah doktor. Yang disebutkan ataupun yang dikhuatirkan oleh dalam ketah kerja Ustaz Fawaz iaitu hulu hasil daripada perkara tersebut wujud ataupun tidak. Dan jika wujud, apa peranan pimpinan untuk settle down perkara itu untuk satu politik yang sihat di Malaysia. Ini mungkin doktor boleh respon sebagai bekas ataupun orang pengalaman bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan mengenai ulu ya. Adakah wujud dalam PAS? Macam tu soalan dia? Bukan. Sebenarnya kita kena faham apa maksud ulu ya. Ulu tu maksudnya melampaui batas. Perkataan lainnya, kita ada limit and then lepas limit tu jatuh hukum haram. Jadi ulu ni sebenarnya wujud mana-mana. Okay? Dalam keluarga mana ulu? Sampai pukul anak bini, ulu tu. Kan? Ha. Tapi jangan lupa, dia ada satu istilah. Ifrat. Maknanya kurang pula, tak buat apa-apa pula. Cuai. Jadi, dan peringkat cuai tu pun haram juga. Peringkat berlebih-lebih tu haram juga.
Yang tengah-tengah tu, antara cuai dengan berlebih, dia panggil konteks halal. Walaupun halal peringkat tertinggi, halal peringkat tinggi mana, hampir-hampir dah nak ulu. Tapi masih lagi peringkat halal. Jadi benda tu dibolehkan. Jadi kalau saya nak bahas tentang ulu ni, adakah dalam PAS ke tidak, dalam DAP pun ada, dalam mana-mana pun ada. Cuma dalam politik semasa pun ada, ada juga yang ulu sangat. Attack saya isu dedak. Ulu sangat. Sampai dia minta maaf. Minta maaf ya Allah, saya tak tahu sebenarnya. Saya main tembak aje, dia kata. Tak apalah. Dimaafkanlah. Ha, kan. Tapi ramai lagi yang ulu macam tu pun. Jadi dalam konteks politik dia katakan perbincangan kita ni tak habis lagi sebenarnya. Perbincangan politik dengan akidah. Tadi Ustaz Dr. Rozaimi pun sebut dah, politik ni berkaitan dengan akidah, tapi tak apalah, tapi-tapi tu saya tak dengar, saya nak kata berkaitan dengan akidah. Cukuplah tu. Maknanya memang ada lah kan. Jadi banyak ke sikit ke, yang paling penting kita kena tengok pada nas. Maksudnya konteks yang disebut oleh Ustaz Fawaz. Dia kata, saya tak ambil hal pula, apa taraf tulisan-tulisan apa panggil Imam Ghazali semua sekali. Saya sebut sebab apa saya sebut nazariat. Dia kena faham ya. Nazari itu maknanya dari pengkat yang boleh kita fikirkan. Bukan maknanya tak ada nilai. Pengkatnya itu hanya pandangan, bukannya daripada nas. Kita kena faham. Bukan pada nas. Dia kata, saya kata, ada pokok, dia panggil mapping ya. Pokok, ada daun-daunnya, ada cabang-cabang. Jadi sebenarnya, perkara itu diletakkan atas dasar cabang-cabang tersebut, manhaj tu. Tapi bentuk usul yang kita kena faham. Apabila usul, semua pada nas adalah usul. Kita tak boleh bergerak lebih daripada apa yang dinaskan. Maksudnya, lebih pada nas tu, dia kita langgar juga nas tu, maksudnya haram. Okey, terkeluar. Wulu itu. Okey. Ada sekara ni saya sebut. Yang kebanyakannya saya dengar daripada orang bukan bidang. Lebih lagi. Saya tak kisah sangat kalau orang bidang ni berbahas tentang akidah. Saya bergelumang dengan bidang akidah ni bertahun-tahun lah maksudnya. Buat PhD apa semua, bergelumang dengan falsafah apa semuanya sekali. Ada benda yang saya nak sebut. Yang ramai tak faham. Dalam akidah ada usul dan furuk. Ha, sudah pula. Dalam akidah ada usul dan furuk. Contohnya Ustaz. Akidah la ilaha illallah tu jelas lah. Kan? Akidah la ilaha illallah tu ada usul. Bagaimana pula perbahasan tentang yang ada dalam kitab-kitab akidah. Contohnya EG. Dalam EG pun bahaskan juga. Mawakafat semua. Banyak kan bincang tentang pemecahan atom. Pernah dengar? Atom, tahu atom kan? Atom boleh dipecahkan ke tidak? Ikut pandangan daripada Asy'ariyah, atom tidak boleh dipecahkan. Okey? Dia orang pertahankan. Boleh bacalah kitab Mawakafat semua. Tapi benda ni benda kena sempurna lah. Dia kata tak boleh pecahkan. Bila sampai ke kurun ke-20, mereka dah buktikan bahawa atom boleh dipecahkan melalui penghasilan nuklear. Iaitu uranium dipecahkan oleh plutonium. Maknanya uranium sebagai atom dilanggar oleh plutonium dan dia berpecah, dan berpecah. Dia panggil cycle. Dia kata dia panggil pemecahan secara berterusan. Menghasilkan sinaran X. Jadi pandangan Asy'ariyah ni terbukti salah lah. Tetapi ada dalam buku-buku fiqh, buku-buku akidah. Dan ianya bukan usul. Ianya adalah usul furu'. Belum saya sebut lagi zanniyat. Benda-benda yang disebut dalam hadis. Tapi bukan taraf-taraf mutawatirat. Contohnya akan datang tentang apa dia panggil dabbatul dia pula dalam Quran, tapi sebut macam tu saja kan. Bilakah
Dabbatul Ark ni maknanya binatang yang besar macam gergasi macam tu. Mungkin dia Godzilla, Godzilla akan datang Godzilla. Sebelum daripada ada hadis sebut ni dalam Sahih Muslim sebut antara Dabbatul Ark dengan terbitnya matahari daripada barat. Okey, antara dua tu dia punya tempoh masanya pagi dengan petang. Mungkin 6 jam, mungkin 10 jam. Okey. Benda tu pula masih lagi dikatakan zon niat lah. Sebabnya, yalah, sebabnya dia hanya dalam Sahih Muslim dan tak cerita tempat lain. Tapi dia berkira pasal eh. Kita nak petikaikan hadis ni, boleh petikaikan. Mungkin kita boleh tafsirkan. Mungkin dikatakan petang tu pada waktu tu. Mungkin bukan 8 jam ke 9 jam. Pada waktu tu nak ke siang tu, 80 jam misalnya. Ada yang kata, sehari bagaikan seminggu. Sehari bagaikan setahun. Mungkin dalam masa sehari itu, berapa jam? Tak tahu. Jadi itu dipanggil nazari, masih lagi benda-benda furu'. Zonniat. Jadi itulah sebenarnya, saya nak sebutkan di sini. Saya tegaskan daripada awal. Kena faham konteks dia. Politik ada usul, ada furu'. Jelas kan? Politik ada usul dan furuk. Sebagaimana akidah ada usul, ada furuk. Ramai tak faham ni. Bila bahas tentang akidah 20. Akidah apa? Usul isyirin. Bukan usul isyirin ni. Sifat 20. Sibuk bahas. Jatuh kapir ke apa. Belum lagi tentang Tauhid 3. Nak buang daripada buku teks. Sebab apa? Oh, ini akidah Trinity dia kata. Trinity. Itu semua tu masih pegang furu', itu ijtihad daripada Ibn Taymiyah. Okey. Saya nak sebut tentang isu akidah dalam politik bukan hanya ditimbulkan oleh Syiah. Bahkan juga ditimbulkan oleh Ibn Taymiyah. Baca kitab Siyasah Syariah. Dia sebut tentang wilayah. Wilayah walak lah, walak. Okay? Walak ni bukannya Syiah je sebut. Ibn Taymiyah pun sebut dalam kitab Siyasah Syariah. Muka surat 7, tengoklah. Buku ni nipih je. Tapi buku tu memang bombastik. Istilah ni Siyasah Syariah tu masih digunakan sampai sekarang. Bahkan kalau kita nak tengok pada zaman moden. Isu-isu nationalism, secularism, semuanya mesti dibahaskan dalam bidang akidah. Mesti dibahas dalam bidang akidah. Sebab dia berkaitan dengan akidah. Dan politik, perbincangan politik. Takkan nationalism nak masuk dalam hukum fiqah. Hukum fiqah masuk bagian apa dalam akidah tu? Nak masuk dalam bagian apa? Bagian imarah bunian ke? Apa pembangunan ke? Takkan, tak masuk ekonomi. Tak jadi juga. Dia memang masuk akidah. Jadi saya sebut sebab apa dia katakan nazariat. Kita boleh mengubah bentuk-bentuk pokok dan dia panggil pokok dan dahan ranting-ranting. Saya bagi contoh. Ini menjadi perbahasan kami di kuliah akidah. Saya berbincang dengan Prof. Said Al-Ghalayan. Dia terkenal sebagai, ini profesor kami yang kami hormati, dia terkenal sebagai Ibn Taymiyah Mesir. Dia memang akidah salafi kan. Belajar pada dia banyak benda yang kita belajar. Dia sebut usul fiqah sepatutnya dijadikan usul fiqah. Sekarang usul fiqah maknanya bidang-bidang syariah belajar. Usul fiqah sepatutnya menjadi subjek penting dalam bidang akidah. Oh, sudah. Ganti mantik. Mantik tu daripada falsafah. Sebenarnya kaedah metodologi kami usul fiqah. Tapi oleh kerana pembahagian, kita nak bahagi masing-masing bahagi. Atas dasar nak bagi ranting, kalau kita bincang bila syariah, bincang apa pula? Kena bagi kat dia, kita pula gaya mantik. Adalah kiranya student, ketua, apa panggil? Ketua kelab pengajar Islam. Kelab pelajar ni, pelajar pengajar Islam. Dia datang jumpa saya, Ustaz Atiullah, masa saya tak ada doktor.
kami nak minta kamu, minta ustaz, ustaz ni supaya mengajar mantik di masjid, ialah masjid Ufi. Boleh tak? Saya tanya dia, macam mana kamu tahu saya boleh mengajar mantik? Ustaz Nahar hanya bagi tahu, dia kata. Sekarang ni timbal mufti ya. Ustaz Nahar yang bagi tahu. Hati Allah yang pandai sangat mantik ni. Saya, dia kata, saya tak berapa sangat. Bagi hati Allah. Hati Allah tu hafal mantik tu. Lepas tu dia tanya, boleh tak? Ha. Saya kata, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Bukan kedekut ilmu. Mantik Muslim bukannya mantik Yunani, tetapi mantik usul fiqah. Saya tolak sebab tu. Jadi tak apalah, kalau kamu nak betul-betul bergelombang, kamu belajar sendiri dalam subjek, dalam pengajian Islam tu sendiri. Tapi untuk mengajar di masjid, sorry. Mesti tenganganya nanti. Belajar tentang definisi, buat ayat, premis-premis, itu masuk dalam kelas lah, kan? Pernah belajar kan? Pernah kuliah mantik. Mengajar masjid, tidur lah orang. Sorry, aku tak ajar. Nanti 2-3 orang, lepas tu 3-4 orang ajar. Ha, tak kena lah tu. Jadi dalam konteks ni, dalam konteks tajuk hari ni, saya rasa jelas. Sangat jelas. Jelas terang menerang. Dalam politik ada usul, ada furuk. Dan ada akidah, ada syariah. Dan tak semua dalam akidah tu ada usul saja. Tapi dia ada furuk. Ha, nak bagi-bagi macam mana tu? Ha, pandai-pandai bagi lah. Kita buat mind mapping masing-masing. Boleh buat pertandingan. Mind mapping, pakat, tepek. Tepek paparkan. Ha. Pakat paparkan dalam Facebook masing-masing. Kita tengok mana mind mapping yang paling bagus. Ha, kita buat challenge lah. Boleh, IQ buat challenge. Challenge mind mapping. Politik dalam kerangka akidah. Ha, boleh je kan? Kalau boleh lah kan. Berdasarkan daripada ceramah-ceramah. Boleh buat. Mind mapping daripada Ustaz Fawaz. Mind mapping daripada hati Allah. Ha, mind mapping daripada panggil orang kuat IQ. Contohnya. Okay? Sebab mind mapping tu selagi mana tak berkaitan dengan nas, itu masih lagi sini. Kita boleh ijtihadkan bila-bila. Nak buat tukang terbalik pun tak apa. Atas sekali syariah. Atas sekali politik. Bawah tu ada akidah. Ada syariah, ada etika, letaklah macam-macam buat main pepping. Semua tu idea. Tak ada masalah pun. Tak jatuh kapir pun letak atas bawah semua. Tak jatuh kapir. Yang paling penting kita tahu. Konteks kita ni kita kena tahu. Konteksnya kita tidak boleh melanggari apa-apa yang kiranya Quran dan Sunnah tetapkan. Itu sumber utama. Oleh kerana itulah, saya cukup sokong. Dalam pelbagai ampas, dia ada empat tu. Rujukan utama. Itu yang sepatut kita letak. Dalam empat memang sepatut letak. Tak nampak lagi. Kena letak. Cadangkan. Cadangkan. Nak cadangkan dalam DAP. Boleh? Saya tak kata di DAP. Saya selalu dicadangkan kepada DAP. Kan? Dalam pelbagai ampas tu, ada Quran. Pada kiranya rujukan ulia. Quran. Sunnah. Ha, ijma' qiyas. Ha, masa tu jugalah. Masukkan dia juga. Ha, dalam perlembagaan apa parti amanah kan, tak kisah meniru bab ni, PAS pun meniru juga, meniru pada Islam kan. Nak jadikan parti Islam kena tiru ya pada Islam kan. Jadi tak ada masalah, cuma tak letak situ wilayah kan. Ha, wilayah dia Syiah dah pula kan. Ha, tapi nak sebut tu lah Ibnu Taimiyah sebut tu tentang wilayah. Ha, jangan lupa itu mazhab Salafi. Itu bos Salafi kan? Bos paling besar. Tak ada besar lagi. Nabi lah paling besar sekali lah bos ni kan? Jadi benda ni sebenarnya saya sebut kan? Benda ni saya sebutkan. Okay? Kamu nak letak kerangka macam mana sekalipun, itu nazari. Tapi memang benar. Dalam politik ada usul, ada furuk, ada akidah sebagaimana Dr. Razmi. Boleh lah tayang balik-balik kan? Okay, buat apa? Buat video, video klip kan? Ulang-ulang kalam dia. Nanti terpahatlah di hati sanubari pendengar-pendengar masing-masing. Okey. Kan? Jadi jelas gitu. Wallahu'alam. Baik. Alhamdulillah. Saya nak buka soalan terus kepada hadirat-hadirat. Maka kira agak suntuk. Dan tolong sekali lagi, kita peringatkan agar tidak menjadi penceramah yang seterusnya. Mungkin ada saudara kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.
mulai kabut-kabut, daripada ayat itu tiba-tiba sekarang ini berubah. Bahawa pada pertunangan kami dah pada 14 September ini. Siapa qadinya tu? Boleh kita tu jawab daripada doktor, mungkin boleh boleh cara inilah, secara padat dan ringkas, insyaAllah. Kita nak buka peluang pada soalan lain pula, insyaAllah. Soalan tadi, politik, adakah politik akidah? Ha, tu dah sebut tadi tu, panjang lebar saya sebut tu, ulang-ulang saya sebut kan, dalam politik ada akidah, ada syariah, ada etika. Saya dah baru siap tulis dua hari lepas, politik dan etika. Dia kata akidah apa politik tu hanya furu'. Salah tu. Okey, hanya berkaitan furu', bukan akidah. Tak ada akidah. Tak salah tu. Dia ada akidah. Dia mesti ada. Dia ada akidah. Okey. Dalam akidah itu, dalam politik ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ha, okey. Bukan saja semua di situ. Maknanya ya, semua ada. Sebab semua berkaitan dengan Islam semua kan? Ha. Ada nas, ada syarak, ya. Ada ijtihad. Okey. Mengenai ijtihad pula. Ha, jawapan yang dinanti-nantikan. Apakah nas? Okey, pergabungan PAS dengan UMNO. Cuma satu je yang paling penting ni. Fa in janahu lisalmi fajnahlah wa tawakkal 'ala Allah. Jikalaulah dia nak berbaik, silakanlah kita buat berbaik. Dan bertawakallah dengan Allah selepas itu. Kalau paslah boleh kiranya bersama dengan DAP pada ketika dulu. Eh tak pelik bersama dengan UMNO. Kiranya jauh beza pas dengan apa UMNO dengan DAP tu. Jadi bila-bila masa. Dalam konteks sekarang ni pula. Dalam konteks semasa. Okay. PAS dengan UMNO perlu bergabung. Supaya apa? Supaya jadi satu coalition. Satu kekuatan yang kiranya pergabungan yang kuat untuk melawan PH. Ha, itu konteksnya lah. Konteks dia panggil konteks politik. Konteks politik untuk menjatuhkan kerajaannya dia. Ha. Dan itu kita dah menjatuhkan, dibenarkan oleh perlembagaan lah. Mulai demokrasi kan. Demokrasi itu cara dia. Memang tak ada masalah dah. Okay. Itu ijtihad. Dia kata ijtihad politik. Okay. Dan saya sebutkannya lah. Tugas dalam politik ni bukan sahaja mengenai maslahah. Okey. Kalau kiakan tugas mengenai maslahah ni dah disebutkan oleh Qadi Abdul Jabbar. Dia sebut dah. Boleh rujuk. Dia sebut tentang politik ni dalam kitab dia tu. Al-Mughni. Okey. Boleh cari. Kitabnya 12 jilid tapi dijumpai di Yaman hanya 6 jilid. Boleh cari. Boleh download rasanya kat internet ada. Okay. Bukan sahaja mengenai maslahah tetapi wilayah yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah. Itu akidah salafi tu. Saya nak dengar pula kalam daripada Rozaimi, apakah pandangan dia terhadap wilayah? Mungkin jelah aku. Rasanya terjawab tadi kan? Mungkin sudah terjawab rasanya. Maksudnya ya ijtihad semasalah untuk pergabungan tersebut. Okey, soalan seterusnya. Okey, sila. Dia bila runtuhnya khilafah, ulama berlaku ijtibah. Ijtibah ni permulaan habis salah, ragu. Macam mana? Sebab Imam Haramain bincang tentang khulu zaman.
anil mujtahidin, imam, dia berlaku iftiradi begitu. Tapi insyaAllah tidak akan berlaku kehilangan. Maka dinamakan qiyas syabah. Dia tak sama khilafah dengan apa nama dia, apa negara sekarang ni. Tapi syabah tu ada. Maka syariat mengikut pandangan ulama usul, qiyas syabah ni adalah qiyas syar'i. Maka kita qiyaskan kepada khilafah. Masing-masing negara dia ada pemimpinnya. Sebab itu di sini ulama berijtihad, perempuan boleh jadi Perdana Menteri. Sebab dia tidak sama dengan khilafah. Nampak tak? Okay. Sebab itu kita nak tekankan, ia merupakan masalah af'al, dia merupakan masalah syariah, merupakan masalah Imam Ghazali sebut sendiri dalam kitab Faisal dia, wa yajri fil ahkami fiqhiyah. Jadi saya nak ubah, saya bukan ulama untuk nak ubah. Tapi Dr. Atiullah dia nak ubah habis. Macam tu saya pun pening pula structure tu. Dia boleh ubah macam tadi doktor kata politik bawah atas. Sebenarnya nak ubah tu perlu kepada dia panggil amaliyah sabr wa taqsim. Imam Ghazali dia panggil dia ulama as-sabirin. Sabirin ni dah baca Quran daripada ayat pertama sampai habis. Dia buat as-sabr wa taqsim. Man sabara hujjatun ala man lam yasbir. Bukan sabar. Sabr ini maksud dia panggil post-mortem. Dia post-mortem semua buat istiqra amalan. Inilah yang dia dapat taksim tersebut. Kalau Dr. Atullah nak buat taksim, kena buat istiqra. Man istiqra hujjatun ala man lam yasbir. Man istiqra alfa. Jadi siapa yang buat istiqra akan jumpa apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Ini qawaid. Dia bukan main-main ulama. Kalau macam tu tak ada nilai-nilai apa dia yang kita bincang ini. Ulama sampai sekarang tak berani nak runtuh. Sebab itu mazhab ataupun aliran-aliran ni mereka telah buat as-sabru. Ibn Taymiyah walaupun dia kata siasah daripada Islam, memang tak ada siapa yang tolak siasah daripada Islam. Saya pun tak pernah tolak. Mana boleh wala'ayadabilah daripada benda tu. Tapi Ibn Taymiyah kata apa? Ia bukan daripada arkan din. Saya perbetulkan yang disebut oleh Dr. Atullah, disebut dalam majmuk fatwa dia, ada perbincangan oleh Dr. Qardawi sendiri dalam Alawiyat Al-Harakat Islamiyah, Marhalatun Qadimatun, membicarakan tentang isu itu, yang menyebutkan tentang masalah kerajaan tak dapat melaksanakan hukum syar'i. Hudud tak boleh buat. Yang berlaku kepada Raja Najasyi, dia hanya semayang saja, kerana tidak ada kemampuan. Kalau benda itu akidah dia kena buat. Boleh tak kita sekarang ni, akidah kita tangguh. Saya tak mampu saya tangguh. Nak beriman kiamat, tunggu saat apa nama Malaysia diperintah oleh siapa-siapa, saya tukar baru beriman kiamat. Tak boleh, akidah masuk tak boleh tangguh. Politik boleh tangguh, sebab tu kita tak ada makan akidah. Ini kena ishtibah. Boleh tak saya tangguh nak beriman Nabi lu? Soalan saya ni soalan badahi. Badahi maksud dia, satu campur satu dua. Okey, soalan, politik akidah kan bukan dia? Itu je. Bukan saya nak suruh buang politik, nak ranking. Maksud dia, benda ni dia masuk dalam ilmu, dia panggil mabadi asyarah. Kalau Dr. Atullah belajar ilmu apa dia silam, dia panggil mabadi asyarah. Dia ada apa? Ta'rifun, haddun, wa maudu'un, wa nisbatun. Wa nisbatun ini, apa maksud dia? Kalau kita sebut wuduk, wuduk nisbah kepada ilmu apa? Fiqah. Okey, tadi atom nisbah kepada bukan ilmu akidah. Dia bincang saja aja. Ibn Taymiyah dulu mengharamkan kimia. Dia kata ilmu sihir. Tapi itu bukan akidah. Perbincangan, akliyah. Akliyah. Okey. Taib. Sekarang ni, politik nisbah kepada apa? Nak tahu tu? Saya bincang ilmiah mabadi asyarah. Man hazaha faqad syarafa. Siapa yang faham konsep ni, dia faham. Sekarang ni, okey. Matematik ilmu apa? Akli. Basuh kencing tangan kiri. Ilmu apa? Fik. Taib. Politik? Nak masuk apa? Akidah ke perfect? Saya bukan buat benda bid'ah. Saya bukan buat benda mau. Wallahu a'lam. One last question. Okay. Satu last. Okay. Ya? Yeah? Okay. Ada mic. Di mana? Kena curi. Okay. Nak tambah sikit. Apa ni... MasyaAllah apa yang disebut oleh Ustaz Fawaz tadi, sebab ada audience kata, Ustaz kalau boleh istilah-istilah Arab tu terjemahkan. Contoh macam istiqra. Istiqra ni penelitian menyeluruh. Analisis menyeluruh. So kadang-kadang ada yang tak faham. Cuma tertarik dengan soalan sahabat tadi, MasyaAllah sangat menarik, iaitu keadaan politik umat Islam hari ini apabila kita tengok dalam hadis, dalam sirah, kebanyakannya bercerita tentang khilafah kan.
Kemudian ada hadis dalam riwayat Muslim, Nabi kata, "Idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhira minhuma." Apabila dibaiah dua orang pemimpin dalam satu negara, maka hendaklah kamu bunuh yang terakhir. Maka dalam isu ini menjadi satu polemik apabila munculnya satu kerajaan baru di Andalus pada ketika itu. Yang mana zaman itu Abbasiyah ada, tapi dalam masa yang sama kerajaan Andalus pun muncul. Dan dua-dua klaim pemimpin negara mereka adalah sebagai khalifah bagi umat Islam. Maka dalam isu ini, ulama terbahagi kepada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, tak boleh langsung. Yang ni majoriti ulama lah. Dia tak boleh. Dia mesti ada satu je khalifah. Tak boleh ada dua. Kemudian pandangan yang kedua, dia kata boleh mutlak. Dia kata. Tapi pandangan yang ketiga ni bagi saya lebih seimbang lah. Juwayni pernah sebut benda yang sama. Al-Qurtubi juga pernah sebut benda yang sama. Dia kata, kalau keadaan yang terlalu mendesak dan juga wilayah itu jauh sehingga tidak berlaku kekecohan dalam negara, maka dalam masa ketika itu boleh untuk ada dua khalifah. Kerana sebab tu saya sebut tadi, politik ini secara tabiatnya memang fiqh, dia melihat kepada maslahah. Bila Nabi kata hendaklah, bila Nabi kata kamu kena sabar bila pemimpin kamu zalim, bukan bermakna Nabi suruh kita berakidah untuk percaya pada orang zalim dan orang zalim ini akan menyebabkan kita masuk syurga, tak. Tapi Nabi nak tahan darah orang Islam daripada ditumpahkan dengan lebih dahsyat lagi. Maka sebab itu saya tengok nation state apa semua ni masih lagi dalam kerangka kita nak nilai maslahah. Maksudnya bila Nabi pernah benarkan Najasyi untuk berada dalam negara Kristian dan Nabi tak suruh dia kembali ke Madinah, menunjukkan di sana ada ruang apabila kita tak ada pilihan lagi dah untuk dalam bab pemerintahan ni, melainkan untuk menerima nation state sebagai satu wadah untuk kita menegakkan hukum-hukum Islam seperti zakat, ketenteraan dan menjaga urusan-urusan umat Islam. Saya melihat dalam isu ni kita berada dalam keadaan yang darurat, ataupun kalau tidak darurat pun hajat untuk kita teruskan dengan apa yang kita ada, menjaga kemaslahatan orang Islam dan menjaga kestabilan politik orang Islam. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak bertanya pada Dr. Atiullah. Dalam perlembagaan PAS ada mengatakan empat masalah ada tercerai, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Cumanya Ustaz, saya yang akui ia adalah salah satu perkara yang akidah adalah usul dan perlu kita patuh. Kalau tidak patuh akan jadi kufur. Jadi bagaimana saya sebagai orang yang tidak mempunyai pendedahan ini, saya memilih PKR sebagai wadah saya untuk berpolitik. Adakah saya jatuh kafir kerana politik ini adalah perkara usul? Itu bagi soalan kepada Tuan Mufti ya tu. Adakah masuk politik bukan jatuh kafir? Tak jatuh sebenarnya. Tapi itulah isunya, kita kena faham. Okey. Ramai yang tak faham tentang dalam politik itu ada akidah dia. Saya nak sebut, saya respon balik lah. Dia kata syariah ni fiqh. Itu boleh dibincangkan, bahaskan. Saya ingat lagi kan, tesis sahabat saya Dr. Anha. Dia buat tentang pemikiran politik bawah jabatan falsafah Islam. Sama kan, maknanya saya dengan supervisor sama dengan dia. Jadi bila dia bahas tentang pemikiran politik, banyak kali lah tulisan dia reject balik, so baiki balik. Sebabnya tumpuan dia lebih fiqh. Politik tu biar nampak isu akidah. Macam mana tu? Jadi kena ikut pemikiran lah. Pemikiran Imam Juwaini tentang apa siasah. Contohnya tentang imam, pelantikan imam. Jadi benda tu ada. Banyak lagi tesis-tesis lah. Bawah jabatan pengajar Islam, bidang akidah, berkaitan dengan politik tu banyak. Tak ada masalah. Yang tu saya sebut. Contohnya, kalau kita kata politik itu adalah akidah, tak ada masalah. Politik adalah fiqh, tak ada masalah. Sebab benda itu ada. Yang paling penting, jangan kita langgar. Okay? Persoalannya, masuk parti politik, adakah jatuh kafir? Tidak. Okay? Jadi jelas ya? Jadi macam mana Ustaz, kalau saya berlawan dengan usul, saya tak jatuh kafir, macam mana? Tak kafir pula.
lawan usul. Okey, beginilah. Saya ingat perdebatan saya dengan apa? Saya ingat lagi persoalan ditimbulkan kepada saya ketika mana saya berceramah di Damansara. Okey, berkaitan dengan liberalism, sekularism. Masa itu saya bergandingan dengan Ustaz Afnan. Kalau boleh rujuk balik dalam video YouTube ada. Adalah yang datang antaranya audience tu pengikut-pengikut sosialis. Okay. Dia bertanyakan, adakah sosialis ni bercanggah dengan akidah? Ha. Kapir ke kami? Ha, sedap soalan dia. Kapir ke kami? Dia kena faham. Pengikut tu diikut je. Okay. Bercanggah, adakah dia bercanggah secara totally? Okay. Kalaulah dia kata sembahyang tu tak wajib. Bagaimana keimanan sosialis Marx contohnya lah kan. Komunisme sosialis kan. Komunis lah. Lebih-lebih lagi Karl Marx kan, yang tak percaya pada agama. Jelah-jelah yang tak kapi. Kan? Tapi kalau sekadar perjuangan untuk hak sama rata, memperjuangkan hak orang miskin, no hal. Jadi benda tu, okay. Benda tu kena tengok bukti seorang persoalan. Kalau kamu kata, saya masuk, kena tengok seorang persoalan. Seorang persoalan. Itu juga isu tentang UMNO dulu. Mana soal tu? Saya asal percaya Al-Quran sebenarnya. Ya. Tapi saya tak pilih PAS kerana saya tak pilih PAS. Ya, itulah kata. Tak. Yang masalahnya, tadi tu. Tadi saya sebut tentang cek satu persatu. Apa pula keyakinan kamu? Saya sebut sekarang ni, saya nak contoh kan. Dulu tentang UMNO kan. Katanya masuk UMNO, masuk kapir kan. Tak ada siapa pun cakap macam tu pun. Sebab kan, kebanyakan yang pengikut orang-orang kampung, tak tahu pun sekolah tu apa benda. Liberalism tak tahu. Dia ikut UMNO ni sebab dia ikut apa, majlis-majlis adalah maknanya. Dia tengok dia punya apa, dia punya kejiranan semuanya sekali bawa pakai sendang merah, bawa beg, handbag nak mesyuarat, dia pun ikut sekali. Itu hal dia, tak ada masalah. Dia tak nampak pun secularism, liberalism, tak nampak pun perlembagaan UMNO, tak kenal pun perlembagaan UMNO, dia orang tak kenal. Jadi dia masuk tu ikut saja. Masalahnya kalaulah kita masuk parti politik asal atas keyakinan bahawa tiada kewajikan beragama. Quran dan sunnah tak penting dalam kehidupan berpolitik, itu terkeluar agama. Itu terkeluar agama, itu jelas. Orang kampung, kebanyakan orang biasa ni, dia ikut je. Okay? Dia tak perhati pun. Jadi jangan pukul rata. Ya, kita katakan setiap seorang tu cek satu-satu, itu hal dia. Kalau nak cek ni, bukan saya cek kamu. Okay? Tentang akidah kamu ni. Nak bahaskan pun, bahas mahkamah. Ha? Kan? Terkeluar tidak agama. Itu pun terlepas juga. Banyak terlepas kan? Tak, saya tak kata demikian. Saya masukkan lain, dari konteks yang lain. Masuk pula. Ha, jadi itu biarkan perbahasan jatuh agama ke tidak, itu perbahasan mahkamah. Itu je. Itu juga perbahasan daripada fatwa. Wallahu a'lam. Sikit. Boleh. Ustaz, boleh. Ustaz, ana soal waktu Ustaz tambah boleh? Boleh. Okey. Apa nama dia, bila Dr. Atiullah sebut tak apa nak letak politik akidah atau fiqah, itu bahaya. Maksudnya dia kena kaji balik, adakah itu menyerupai Syiah? Syiah sebenarnya pun tak ada masalah kita. Setelah mana berubah Syiah tu baru ada masalah. Okey. Kalau Syiah zaman salaf sebelum datangnya Abdullah bin Sabah, sebahagian mereka ada perawi Bukhari, Dr. Razami lebih tahu. Dan mereka hanya meletakkan pada Sayyidina Ali sebagai imam yang afdal, bukan menolak apa Abu Bakar. Sebab itu Syiah mutaakhir yang memberi masalah, asbah kepada kufur.
Bila kita tidak beriman syiah, saya kita tak kufur. Tapi asbah, bila asbah ni makna boleh bawa kalau menolak nas. Tapi bila kita letak tadi, makna dia seperti mana yang disebut oleh semua kitab akidah, Dr. Ma'imarah pun sebut, menyatakan, wal-ghulah, wal-syi'ah, wal-khawarij, wal-mu'tazilah. Mereka ja'alu al-imamah min usul diyanat. Itu bahaya. Makna dia, tapi kalau Dr. Atiq Allah beriman, saya tak ada masalah. Makna dia, kalau Dr. Atiq Allah sebagai al-sunnah wal-jamaah, asyairah, atau maturidiyah, atau ahlul hadis, mengucapkan politik sebagian daripada akidah, itu makna dia bercanggah dengan semua a'imah. Jadi kena muhasabah. Saya tak kata siapa, tapi muhasabah balik. Dan kalau mungkin saya faham salah teks tersebut, tapi saya dah rujuk pakar-pakar yang apa nama dia membicarakan isu ini. Jadi saya minta sebab benda ni masa depan PAS. Kalau PAS meletakkan design planning kepada ahli macam tu, bahaya kepada mereka. Mereka akan pandang wali macam mana. Macam isu tadi, undi tak undi, semuanya itu bukan isu akidah. Itu masalah fiqhiyah. Hatta kalau dia mengundi orang kafir, jatuh iman tak? Sebab adakah kita memilih berkerayat, wakalah ataupun wala? Makna saya bukan macam di situ. Tapi benda tu ada syabah. Ada syubahat akidah. Jadi kita masuk dalam akidah. Akidah ni maksudnya macam ni. Strong. Macam ni. Jadi saya minta Dr. Atiq Allah dan para sahabat yang mengomen benda ini, bahas mula. Bahas mula. Dengan tawaduk saya. Kalau ada boleh tunjuk nas daripada, saya tak mau komentar macam saya, sebab Dr. Atiq Allah sebut semua daripada pemikiran dia. Atau pemikiran dia. Ambil daripada masadir hujah. Sebab kalau kita ambil daripada buku-buku bukan hujah, menjadi masalah lah. Sebab yang tepi jalan cakap banyak. Kerana dia pakai sarban tinggi, tapi la ya'rif mubtada' wala khabar. Jadi insyaallah saya cakap untuk saya cakap ni untuk mana kalau yang sarban tinggi pun tanya dia balas juga, dia kata ustaz Pawan teruk dah, tak mewarisi iman bapak dia. Jadi saya cakap betul, ayah saya asy'ariyun ana a'raful nas bi aqidatihi asy'ariyun, tapi dia tak tolak faham alai wa hafizul mutun, iltazam dengan mazhab Syafi'i dalam ibadat sampai dia marah saya kadang-kadang keluar mazhab dia marah. Dia akhir sebab itu dulu ulama pondok seluruh Malaysia terima Ustaz Fadhil sebagai presiden sebab dia asy'ari. Sekarang ni ada masalah. Baik pimpinan PAS di syaki Wahabi ya, Dr. Azami. Di syaki. Dia pondok-pondok lah. Saya tak tahu. Anda mari syi da'wah kata orang Arab. Saya tak peduli nak jadi syiah ke PAS, nak jadi Wahabi ke. Itulah tak apa lah. Bukan urusan saya. Saya nak memperbetulkan. Sebab saya sayang PAS. Masa depan PAS. Sebab PAS ni ada sejuta ahli. Orang cerdik, bijak, pandai. Orang soleh. Orang yang kuat berdoa. Tapi kekurangan mereka, ni masalah yang ni. Jadi perlu murajaah, muhasabah. Kalau saya cari yakin sampai beritahu jaminan kepada Ustaz Tuan Allah. Dia macam kita katakanlah buat begini saham naik insyaAllah. Kalau PAS ubah macam ni saham naik, saya insyaAllah akan menyerahkan borang semula setelah. Okey, soalan terakhir sebelum kita tutup perbincangan yang semakin hangat. Saya tak nak hangat lagi. Okay. Saya nak cool down balik. Okey, soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan lembut ialah di asal apa ni isu ni adalah berkenaan dengan tajuk asal, bukan isu dia akidah ataupun politik. Asalnya soal ghulu. So soal saya lah mungkin Ustaz Fawaz ke duk siapa panel. Ghulu ni, adakah ghulu tu kalau kita tengok naratif yang sebenar adalah sebab akidah ataupun sebab politik? Soal ghulu, ta'asub tu, adakah sebab akidah ataupun sebab politik? Kalau kita boleh jawab soalan ni, rasa kita harmoni lah. Allahuakbar. Dua-dua. Nabi bersabda, iyyakum wal ghulu. Ghulu dalam semua perkara. Tetap saya nak bincang, bila ulama bincang sosialis. Sebab sosialis dia bukan politik. Kau boleh bukan politik, tapi dia akidah. Daripada akidah tu membentuk politik. Kesan. Sebab itu dibicarakan. Asalnya, siapa sosialis? Lupa nama dia. Kalmak bukan dia di politik pun. Tapi dia tengok orang mengikut. Dia perlukan kuasa untuk jaga akidah dia. Begitu yang Mu'tazilah bergerak bukan dalam kitaran politik. Dalam kitaran akidah. So sekarang kita nak bincang sekarang ni. Politik adakah ranking sahaja? Ulu semua bermula pada kefahaman. You are what you think.
Okay. Dia benda yang bahaya. Hatta dalam haji pun Nabi tak bagi buat baling batu besar, takut ulu. Apatah lagi politik mencerca di antara satu sama lain. Sebab tu saya sebut asas sebab dia ialah apa pertama? Mengiktiqad politik itu akidah. Sebab tu kesannya bawa kepada politik ulu. Berpunca daripada akidah, kefahaman world view yang salah, membawa kepada semua kerosakan. Sebab syariah ni berdiri di atas apa? Akidah yang satu. Akidah yang mudah, tasamuh, toleransi, syariah yang mudah dipraktikkan, ijtihad yang terbuka, akhlak yang membawa kepada roh, tamadun yang seimbang, kita bertoleransi, nahnu wal akhar. Ini adalah semua syariah, fikih yang lengkap, bukan kefahaman yang sempit, kefahaman yang mana kita ini tidak boleh berdiri di atas hanya Islam, kefahaman yang termasuk terlalu kena ada parti politik baru Islam terbina. Saya yakin kan, Mongolia masuk Islam pemimpin dia. Dia tak ada perampang tiba-tiba apa penjajah masuk Islam. Mana sebagai orang anggap politik semata-mata cara untuk tegak dengan Islam, tak betul. Rais Sunni ada bahas dalam buku dia. Al-Islam wad-din tamyizun la faslun, ada bahas isu tersebut tapi tak sempat masa dia. Cuma saya yakin kita semua sepakat sayang semua parti-parti. Kita kena angkat, kita kena pegang tangan. Kita bersatu. Jangan nak bincang apa dia perlembagaan. Takkan nak letak Al-Quran Sunnah tu wajib. Nabi pun buang nama dia Rasulullah. Benda tu, itu dipanggil adalah teknikal. Yang penting, lebih kepada pelaksanaan. Saya satu persoalan, Malaysia ni negara apa? Ha? Jadi, kenapa perlu wujud parti-parti Islam? Walaupun tak salah. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi. Pendapat Syekh Qaradawi. Pendapat Wahbah Zuhaili. Pendapat Abu Zahra. Pendapat semua ulama melainkan Syekh Qutb dan sebagainya. Tak apa, saya hormat Syekh Qutb, saya baca buku Syekh Qutb. Tapi mazhab Syafi'i Imam Romli menyatakan status negara Islam walaupun diperintah oleh orang kafir, tak ada undang-undang, tapi syiar Islam masih ada, kita ada tabung haji itu kerana Islam lah, cukup. Kalau masih ada tabung haji, itu benchmark dia. Itu negara Islam. Jadi kalau Malaysia negara Islam, kenapa kita nak berbalah? Kita lengkapkanlah yang kurang-kurang Islam tu. Malaysia ni lebih kurang, korang tak semayang lah. Dato' Raja Amir sikit. Saya tambah sikit pada soalan tuan tadi berkenaan dengan sebab orang apa taksub ni, adakah sebab akidah ataupun sebab politik. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia ni berkecenderungan bila ada kepentingan pada diri dia. Maka sebab itu agama turun, agama nak buang benda ni. Supaya kecenderungan manusia itu mesti dibina di atas worldview yang lebih luas, memikirkan tentang umat, memikirkan tentang akhirat, tentang untung nasib dia di akhirat nanti. Tapi kebiasaan manusia begitulah. Dia akan sokong satu benda bila ada kepentingan pada dia. Dia akan taksub pada satu benda bila benda itu menguntungkan dia. Maka dalam isu ni saya melihat dalam politik, kecenderungan ataupun ketaksuban yang berlaku disebabkan oleh kerana pertama kerana ada projek dia. Maka dia akan taksub. Bila dia dapat projek, dia dapat kekayaan, dia dapat kesenangan, dia dapat kuasa, maka dia akan taksub pada orang yang memberikan dia kuasa. Tapi itu bukan keseluruhan taksub dalam politik berlaku begitu. Kalau itu sebab taksub, bila hilang kuasa, maka dia akan lompat. Bila hilang kuasa, dia akan berubah. Kerana ketaksuban itu boleh hilang apabila hilang kepentingan. Kerana dunia ni dia tak kekal. Kuasa tak kekal. Harta pun tak kekal. Hilang benda tu, hilang ketaksuban. Itu satu. Tapi ada satu lagi ketaksuban, taksub disebabkan agama. Yang ni dia takkan berhenti melainkan sampai kiamat. Kerana agama ni kekal ada. Yang ni paling bahaya. Maka sebab itu saya pernah sebut dulu. Nabi SAW tak suka orang melakukan maksiat. Dalam banyak hadis, Nabi tak suka orang buat maksiat. Nabi ajak orang kembali kepada agama. Taubat, buka pintu taubat seluas-luasnya untuk orang kembali. Sampaikan ada hadis Nabi sebut tentang pelacur bagi anjing minum. Menunjukkan dosa besar macam mana pun Nabi ajak kembali. Kerana orang yang dosa besar pun ada ruang untuk taubat, kan? Tapi dalam banyak-banyak hadis Nabi ada kecam satu golongan manusia yang zahirnya soleh tapi buat maksiat atas nama agama, iaitu golongan khawarij. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la in adraktuhum Nabi jana la aqtul la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku jumpa golongan khawarij ni, aku akan bunuh mereka, aku akan perangi mereka seperti mana diperangi golongan Ad. Kenapa Nabi nak perangi golongan khawarij ni? Kerana mereka membunuh atas dasar agama. Kerana mereka taksub atas dasar agama. Dan ketaksuban atas dasar agama ini tidak akan berhenti melainkan apabila kita sedarkan mereka tentang kesilapan mereka,
ataupun sampai mereka pergi ke negeri akhirat. Maka bahaya taksub atas dasar agama ni. Maka sebab itu, kefahaman terhadap agama ini mesti diperbetulkan. Maka sebab itu kita buat wacana ni. Kerana kadang-kadang dalam bab politik pun, dalam bab politik ni, walaupun ada orang taksub disebabkan kerana harta, kerana projek, kerana kesenangan, kerana kuasa, ada satu golongan yang taksub kepada pimpinan parti mereka kerana mereka menganggap itulah tuntutan agama. Kalau keluar daripada kumpulan ini, tak selamat. Kalau keluar daripada kumpulan ini, maka munafik. Kalau keluar daripada kumpulan ini, kafir. Saya pernah jumpa satu orang. Walaupun ada orang cuba nafikan, tapi kita tak boleh tolak kebarangkalian ataupun tak boleh tolak hakikat benda ni berlaku. Mengkafirkan orang di atas dasar perbezaan pahaman politik. Yang mana pahaman politik ni hanyalah ijtihad. Kita boleh kafirkan orang atas bukti. Tapi sekadar berbeza parti politik nak mengkafirkan, bahaya. Saya jumpa satu orang. Dia bagi tahu kat saya, dia tanya saya satu soalan. Dia tanya, UMNO ni kafir tak ustaz? Tapi benda ni sebelum ta'awun lah. Benda ni sebelum ta'awun lah. Saya pergi ceramah kat satu tempat, di Johor. Dia tanya saya soalan tu. 3 hari saya ceramah, cerita pasal ilmu, tak ada cerita pasal politik. Mungkin bila sampai tiga hari dia kata, aku tak boleh jemu, kena mari isu politik pula lah. Dia tanya saya, ustaz, UMNO ni kafir tak ustaz? Saya kata, Haji fikir macam mana? Bagi saya kafir. Wallahi. Cuma saya tak tahu nama dia sebab saya tak tanya. Sebab saya pergi kuliah kan. Soalan umum daripada orang awam. Dia kata, bagi saya kafir. Saya tanya dia soalan. Kenapa kalau kafir, semata-mata menyokong parti. Kalau dia mati, tak boleh tanam kat kubur orang Islam lah. Kalau dia mati, maksudnya faraid dia tak boleh dibahagilah. Kalau dia mati, tak boleh solatkan jenazah dia lah. Kerana dia kafir. Macam mana Haji? Haji boleh terima ke? Last sekali dia tak ada jawapan. Datang satu orang, jumpa saya, dia kata betul lah. Kita ingat kafirkan orang ni senang je. Rupanya dia punya kesan, hukum yang terbit daripada pengkafiran itu yang kita kadang-kadang jarang fikir. Maka sebab itu saya katakan, ketaksuban politik ni sebahagiannya memang dasar kepada agama. Maka sebab itu sebahagian orang cuba untuk melentukkan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan politik dia. Supaya akan ada sokongan daripada orang-orang yang jahil ni. Saya tak kata semua, tapi ada. Melentukkan dalil-dalil agama. Bukan semua, tapi ada. Maka sebab itu, tugas ilmuwan-ilmuwan ni, yang tidak berparti ni, tugas mereka tulis panjang sikit lah. Kerana sekarang tulis pendek sekarang, tak cukup nak hurai. Orang lain tak guna dalil, maka kita tulis pendek. Orang guna dalil, kita kena tulis panjang. Kerana kalau ada ulama' yang kita tak kuat, dia kata kita sembunyikan ilmu. Bila kita tulis panjang, dia kata panjang sangat Rora tulis. Kalau kena kat parti kami. Kan? Bila kena kat parti sekian-sekian, kita kena tulis panjang kerana mereka bahas isu yang ada kaitan dengan dalil. Dan saya kena huraikan sekadar yang saya jumpa pandangan ulama' kalau-kalau ada ulama' yang setuju dengan mereka. Atau bukan ulama' tu setuju. Mereka mengambil pandangan ulama' tu. Maka saya kena huraikanlah semua. Lepas tu baru saya bagi tahu pandangan saya. It's right, itulah panjang sikit. Saya tulis artikel untuk orang baca, bukan untuk orang ukur. Panjang ke pendek. Maka sebab itu, saya rasa Alhamdulillah wacana ini berjalan dengan baik. Dan saya sebagai Presiden Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan perempuan kerana hadir pada hari ini. Dan view kita pun di Facebook 1.7 ribu. Alhamdulillah viewers yang ramai. Dan Alhamdulillah kita berjaya kekalkan wacana yang harmoni. Saya minta tuan-tuan dan perempuan berikan tepukan kepada Dr. Atiullah kerana sudi hadir, dan juga kepada Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz pun sebenarnya pagi ini ada program. Ustaz Fawaz sebenarnya pagi ini ada program. Tapi dia batalkan program tu. Dia minta ganti orang lain, dia datang ke program IQ. Jazakumullah khair kerana memberikan buah fikiran yang baik. Dan saya tak ada apa-apa. Sekadar pensyarah biasa saja, kuasa tak ada kan? Dan saya serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah, saya pun cuba bertenang sebenarnya. Dan Alhamdulillah, akhirnya dapat tenang sampai akhir. Dan terima kasih kepada hadirin Zulat atas respon yang baik dan juga akhlak yang baik dalam wacana ilmiah begini. Dan saya ataupun kita semua patut harapkan banyak lagi wacana-wacana begini dalam bentuk ta'adud. Inilah ta'adud yang sebenarnya, sepentah dalam wacana. Bukan ta'adud zawah saja. Ini duk bincang ta'adud zawah saja. Tapi ta'adud dalam wacana dan melihat pelbagai pemikiran itu. Alhamdulillah, sekali lagi berkasih pada penganjur IQ Malaysia. Dan seterusnya kepada hadirin hadirat sekalian, mereka yang bekerja di sebalik tabir.
dan kita harapkan wacana begini sekali lagi banyak oleh pihak yang pelbagai dengan apa nama pengumpulan idea yang pelbagai untuk melahirkan satu generasi yang lebih matang dalam politik insyaAllah. Jazakumullah khairan kathira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.